kita pada malam ini dengan ilmu kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu kita jemput Dr. Hanis dan juga Saudara Haris untuk bersama tampilkan hadapan ini sebagai panel kita pada malam ini. Yang diraikan kepada semua hadirin yang hadir pada malam ini, mungkin di kalangan pimpinan-pimpinan anak muda saya nampak pada malam ini. Sebenarnya kita juga menjemput pimpinan-pimpinan parti terdiri di kalangan ahli-ahli parlimen, ahli yang berhormat, yang berhormat, dan juga pimpinan-pimpinan di peringkat kedua dan ketiga untuk kita membincangkan satu isu yang kita rasakan cukup signifikan pada hari ini dengan perkembangan-perkembangan yang terkini yang sedang berlaku di rantau Asia Tenggara, khasnya dalam tajuk yang kita akan perbincangkan pada malam ini dalam satu sidang meja bulat, yang mana diharapkan dapat memberi input kepada khasnya pimpinan-pimpinan Parti Islam Malaysia. Program kita malam ini dianjurkan oleh Lajnah Antarabangsa dan Hal Ehwal Luar, yang insya-Allah kita akan membincangkan berkaitan dengan ancaman Amerika dan juga China terhadap keselamatan di laut Asia di laut China Selatan. Okey. Sebagaimana yang kita maklum dalam sejarah, diraikan juga naik ketua pemuda kita yang turut hadir, Saudara IR Khairul Nizam. Sebagaimana yang kita sedia maklum, isu yang berlaku yang sudah cukup lama, perebutan wilayah yang mana merupakan juga perebutan wilayah itu menjurus kepada perebutan sumber-sumber alam itu sendiri yang mempunyai nilai ekonomi, dan juga persekitaran geopolitik antarabangsa berkait rapat apa yang juga berlaku di dalam negara kita. Maknanya isu-isu antarabangsa itu ada kait rapat dengan pihak-pihak yang berminat di dalam negara dan juga di kejiranan negara kita itu sendiri. Dalam isu ini saya boleh sebutkan bagaimana mungkin pihak pengulas atau pihak panel kita akan menyentuh sikap dan dasar kerajaan Singapura itu sendiri, dan juga mungkin parti-parti politik yang berada di dalam negara Malaysia ini. Sebab mereka juga mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mana akan mempengaruhi sama ada politik dalam negara dan juga politik yang berlaku di peringkat luar ataupun peringkat antarabangsa. Jadi begitu, insya-Allah pada malam ini dua panel kita, Dr. Hanis dan juga Saudara Haris Sukapli, dan juga saya dimaklumkan oleh Profesor Dato' Kamu Zaman, pensyarah daripada Universiti UTM, dalam perjalanan kelewatan flight dia pada petang tadi. Tapi kita mengharapkan beliau dapat bersama-sama dan banyak maklumat dan juga info-info terkini yang mungkin hendak di-sharekan. Jadi format kita pada malam ini insya-Allah setiap pembentang akan membentangkan pandangan mereka dan sesi kita pada malam ini, dan selepas itu kita akan pergi kepada sesi soal jawab. Dan siap pembentang insya-Allah akan mengambil masa untuk first round ini di antara 15 hingga 20 minitlah untuk memberikan pandangan-pandangan. Saya mulakan program perbincangan kita pada malam ini dengan Saudara Haris untuk memulakan perbincangan. Dipersilakan. Perbincangan kita pada malam ini sebenarnya agak luas. Jadi saya akan memberi tumpuan pada isu persaingan kuasa-kuasa besar di rantau Asia dan juga, dan terutama sekali di Laut China Selatan dan Asia Tenggara. Mula-mula sekali, apa yang penting untuk dilihat apa yang berlaku ni ialah kita perlu melihat gambaran besar perkembangan imbangan kuasa global sejak lebih kurang dua dekad yang kebelakangan ini.
bermula pada sekitar bermula dua dekad yang kebelakangan ini, mula kemunculan dan peningkatan kuasa-kuasa yang selain daripada Amerika Syarikat sebagai sebuah kuasa yang memegang hegemoni di dunia. China mula meningkat pada sekitar tahun 1990-an dan memuncak bermula pada tahun 2000 dan ke depan. Pada masa sama, kuasa-kuasa lain turut bangkit. Contohnya di rantau di dunia Arab, negara seperti Qatar, Emirat Arab Bersatu dan juga yang kuasa yang telah lama di rantau tersebut seperti Iran dan Turki telah semakin bangkit dan meluaskan kawasan pengaruh mereka. Hal yang sama juga berlaku melibatkan Rusia dan juga sekutu-sekutu di Eropah. Dan pada masa sama, China turut bangkit dalam kuasa ekonomi, kuasa ketenteraan dan pengaruh politik. Dan kalau kita dapat lihat sejak sekitar sedekad lalu, China mula merapatkan hubungan, membina hubungan ekonomi dan politik yang rapat dengan negara-negara Afrika, negara-negara Asia Tengah dan juga negara, dan baru-baru ini dalam tempoh setahun dua ini, di negara-negara Asia Tenggara dan juga Pasifik, termasuklah Fiji, negara yang dalam politik dunia mungkin kelihatan tidak berapa signifikan. Tapi itu antara plan yang dilaksanakan oleh China sejak kebelakangan ini. Dan dengan latar tersebut, dengan adanya Iran yang mencabar sekutu-sekutu rapat Amerika Syarikat di Asia Barat, Rusia yang semakin meningkat dan menjadikan sekutu-sekutu Amerika Syarikat di Eropah agak berlembut ataupun tidak terlalu mengikut agenda yang ditetapkan oleh Amerika Syarikat di Eropah. Dan pada masa yang sama, bermula pertengahan 1990-an, Rusia dan China gabung dalam satu pakatan yang akhirnya namanya ditetapkan sebagai Pertubuhan Kerjasama Shanghai. Pada mula ditubuhkan sebagai kumpulan Shanghai Five. Dan akhirnya SCO ini menjadi satu pakatan China, Rusia yang dibimbangi. Tapi lebih melibatkan kawasan Asia Tengah. Bagaimanapun, pada masa yang sama, tidak seperti Rusia, China memiliki kawasan laut yang luas meliputi Pasifik sehinggalah ke kawasan Asia Tenggara, Laut China Selatan yang ingin dikuasainya dengan pelbagai cara. Melihat kepada perkembangan itu, Amerika Syarikat bermula di bawah, terutama sekali di bawah pentadbiran Obama. Dan pada Julai 2009, Amerika Syarikat akhirnya menandatangani perjanjian Treaty of Amity and Cooperation dengan ASEAN yang telah ditandatangani oleh China pada tahun 2003. Itu menunjukkan yang Amerika Syarikat mula lebih serius untuk merapatkan diri dengan negara Asia Tenggara. Kalau kita nak melihat bagaimana ancaman ataupun pengaruh China tadi, yang paling jelas sejak kebelakangan ini
yang bermula pada tahun 2012. Julai 2012 apabila dalam satu mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN, kenyataan bersama gagal dikeluarkan. Buat pertama kalinya dalam sejarah 45 tahun ASEAN, satu komunike kenyataan bersama tidak dapat dikeluarkan kerana disebabkan oleh tekanan China terhadap host pada masa itu, Kemboja. Itu satu tanda yang sangat sangat jelas terhadap peningkatan pengaruh China ini. Perkembangan itu menunjukkan yang China mahu melihat ASEAN yang lemah dan tidak bersatu, supaya agenda-agenda yang cuba dilaksanakan, contohnya yang terbaru Code of Conduct di Laut China Selatan, tidak dapat dipersetujui ataupun melemahkan sebarang usaha bersama ASEAN. Persaingan Amerika Syarikat dan China berteruskan lagi dengan China dan Amerika Syarikat mencapai persetujuan Comprehensive Strategic Partnership. China dengan Malaysia mencapainya pada 2013, dan pada 2014 Malaysia dan Amerika Syarikat mencapai perjanjian Comprehensive Partnership. Amerika dan ASEAN mencapai persetujuan ini pada 2015, pada persidangan yang lalu. Kalau kita lihat lawatan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama ke sini, dan yang mungkin dilihat setengah pihak sebagai satu tanda hubungan baik Obama dengan Perdana Menteri Najib ataupun dengan Malaysia, tapi lawatan yang kedua yang baru-baru ini adalah sebagai usaha membina hubungan yang lebih rapat dengan ASEAN, dan kebetulan Malaysia menjadi tuan rumah pada itu. Kalau kita lihat Obama pada 2011, beliau menghadiri sidang kemuncak ASEAN di Bali, Indonesia. Pada 2012 di Phnom Penh, Kemboja. Kemudian 2013 beliau membatalkan lawatan kerana masalah government shutdown di Washington. Kemudian pada 2014 di Naypyidaw, Myanmar, Burma, dan 2015 di Kuala Lumpur. Itu satu senarai yang menunjukkan usaha oleh Amerika Syarikat untuk lebih mendekati ASEAN. Itu satu strategi yang boleh dinilai sebagai strategi yang betul. Kerana di rantau sebelah sini, ASEAN walaupun selalu disebut sebagai satu talk shop yang penuh dengan retorik, preamble dan tanpa tindakan-tindakan, tapi bagaimanapun di ASEAN inilah pusat pertemuan yang mungkin yang paling utama di rantau sebelah sini, selain daripada pertemuan dengan Jepun, Korea dan sebagainya. Lawatan Obama ke rantau Asia Tenggara, Myanmar, Obama melawat sebanyak dua kali pada tahun 2012 dan 2014. Dan Malaysia 2014 dan 2015. Maknanya menunjukkan kedudukan ASEAN yang semakin penting kepada Amerika Syarikat untuk menangani pengaruh China dan juga memenuhi dasar Pacific Pivot yang dimulakan di bawah pentadbiran Obama semasa setiausaha negara Hillary Clinton. Dan pada tahun 2012 juga bermula
bermula perang mulut. Perang mulut, retorik-retorik yang agak keras antara Amerika Syarikat dan China. Kenyataan, satu kenyataan Hillary Clinton pada September 2012 yang menegaskan bahawa the US believes very strongly that no party should take any steps that would increase tensions or do anything that could be viewed as coercive or intimidating to advance their territory claims. Ini satu kenyataan yang paling terbuka daripada Amerika Syarikat yang dibuat di Jakarta pada September 2012 yang mendapat reaksi yang keras daripada China. Dan boleh dikatakan pada tahun 2012 peningkatan persaingan di Laut China Selatan ini kelihatan semakin tajam. Kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh China dan pada masa sama tahun berikutnya China pada tahun 2013 China meningkatkan usaha penambakan dan pembinaan pulau artificial islands di kawasan Laut China Selatan. Dan menurut satu data, jumlah yang dibina oleh China sejak Disember 2013 lebih daripada 2,900 ekar atau 1,170 hektar pada menjelang Jun 2015. Maknanya jumlah yang ditambak oleh China ialah 95% daripada semua tanah reclaimed land di Laut China Selatan ataupun 17 kali lebih banyak tanah dalam 20 tahun dilakukan oleh China berbanding negara-negara lain yang terlibat dalam pertikaian sepanjang 40 tahun. Maksudnya 2 tahun 95% reclaim land di Laut China Selatan oleh China. Maknanya implikasinya adalah untuk mencipta, disebut sebagai mencipta facts on the ground. Maknanya kalau orang melihat Laut China Selatan tu, dia akan melihat yang kebanyakan kawasan tu diduduki oleh China. Maknanya itu akan mempengaruhi pembuatan keputusan, mempengaruhi tindakan dan persepsi pihak-pihak lain terhadap kawasan yang dipertikaikan tu. Dan implikasinya juga melibatkan implikasi ketenteraan, iaitu kemampuan China untuk memprojeksi kuasa ke kawasan yang lebih jauh daripada wilayahnya di tanah besar China. Kerana Laut China Selatan berada sangat sangat jauh dari tanah besar China yang memerlukan keupayaan tentera laut yang disebut sebagai Blue Water Navy. Maknanya kapal yang boleh pergi lebih jauh, termasuklah kapal pengangkut pesawat. Ini antara usaha yang dimulakan oleh Deng Xiaoping pada tahun 80-an yang dengan melantik Laksamana Liu Huaqing untuk mengetuai tentera laut China. Dan pada masa itu ditegaskan yang kemampuan China perlu ditingkatkan daripada near coastal defense kepada near sea active defense, maknanya kepada kawasan yang lebih jauh. Dan pada beberapa tahun lepas, China telah berjaya akhirnya menggerakkan satu kapal pengangkut pesawat, walaupun yang
dibeli daripada Rusia dan belum boleh beroperasi sepenuhnya. Tapi itu satu tanda-tanda yang bagaimana China telah semakin serius untuk menguasai kawasan yang disebut sebagai yang disebut Laut China, maknanya kawasan yang China. Dan sejarah telah menunjukkan yang China memang merupakan ancaman di Laut China Selatan. Kerana sejak tahun 1970-an telah berlaku pertempuran antara tentera Laut China dengan Vietnam yang melibatkan kematian kapal tenggelam, dimusnahkan, dan termasuklah episod-episod sejak beberapa tahun lepas yang kebanyakannya melibatkan Vietnam dan juga Filipina, tapi sebahagian besarnya Vietnam. Maknanya negara-negara Asia Tenggara berdepan satu ancaman yang jelas daripada China dalam hal pertikaian Laut China Selatan. Dan dalam perkembangan terbaru, Malaysia sendiri telah semakin merasai ancaman tersebut. Dan walaupun Malaysia dalam banyak kes tidak akan memberikan reaksi yang keras terhadap apa yang dilakukan oleh China, dan pernah Malaysia sendiri menafikan berlaku pencerobohan walaupun sebenarnya pencerobohan berlaku dilakukan oleh China. Tapi dalam pada masa sama, Malaysia juga mula mungkin merapatkan kerjasama dengan Filipina dan Vietnam dalam usaha untuk menghadapi kemarahan China di Laut China Selatan yang sebelum ni tidak pernah dilakukan oleh Malaysia. Dan pada masa yang sama kita dapat lihat bagaimana usaha untuk mengimbangi dua kuasa besar selama ini yang dilakukan oleh Malaysia sejak hubungan dengan China bermula lebih 40 tahun lepas. Dan pada masa sekarang kita dapat lihat bagaimana semakin hubungan ini semakin hampir kepada hadnya dengan berlakunya kes MH370 yang melibatkan hubungan terjejas. Dan kemudian kita dapat lihat pula Perdana Menteri semakin menunjukkan satu haluan dasar luar yang berbeza, yang mungkin boleh disebut sebagai dasar luar pasca Mahathir. Kalau sebab selama ini Malaysia merupakan negara yang kuat dalam tradisi NAM berkecuali pada masa sama terlibat dalam OIC dan sebagainya. Tapi bermula di bawah Najib, NAM semakin jadi bukan satu yang penting dalam dasar luar. Contohnya satu pertemuan diadakan di Iran beberapa tahun lepas, Perdana Menteri tidak hadir. Maknanya haluan dasar luar Malaysia mungkin telah banyak berubah berbanding tahun-tahun sebelum. Walaupun Malaysia dalam kalangan negara ASEAN, Malaysia merupakan negara ASEAN pertama pada masa itu yang mengiktiraf Republik China, memberikan satu kelebihan kepada Malaysia. Tapi akhirnya perkembangan terkini melihatkan yang Malaysia semakin merapatkan diri dengan Amerika Syarikat, dan kita akan menyaksikan lebih lagi ujian terhadap dasar mengimbangi dua kuasa besar Amerika dan China ini. Terima kasih kepada Saudara Haris yang telah memberikan sedikit sebanyak gambaran umum berkaitan dengan senario tentang pertemuan boleh persaingan di antara dua kuasa besar iaitu Amerika dan juga China itu sendiri. Sebelum saya menyerahkan ulasan daripada Dr. Hanif yang merupakan pakar dari segi undang-undang antarabangsa dan
banyak membantu kita memberikan pandangan dalam TPPA. Saya juga mungkin bagi persoalan awal terlebih dahulu, mungkin supaya dapat dikupas, yang kita nak memahamkan kepada audiens dan juga kepada semua yang hadir pada hari ini adalah ada beberapa perkara, iaitu perubahan dasar-dasar luar negara itu sendiri yang akan memainkan peranan dan kesan kepada kerajaan Malaysia. Ya. Kita tahu ada berlaku sekarang ini, sudah berlaku pertemuan-pertemuan persaingan kuasa untuk menguasai sumber dan pengaruh politik di kalangan Amerika dan juga China di rantau ini. Bila mana Malaysia mengubahkan dasar haluan mereka ini, adakah negara kita ini terdedah kepada risiko apabila kita berpihak satu pihak, bila pihak lain itu tidak perhati, mereka akan ambil beberapa tindakan-tindakan. Sama ada peringkat awalnya mungkin kita lihat di segi tindakan ekonomi, apatah lagi dia lebih jauh kepada tindakan kepada ketenteraan. Saya juga nak beri persoalan awal kepada Dr. Tanim yang banyak mengkaji tentang usaha-usaha diplomasi. Kalau kita lihat perkembangan yang terkini yang berlaku di rantau ini, di rantau Asia itu adalah peningkatan aktiviti ketenteraan. Itu satu yang kita lihat akhir-akhir mutakhir ini, dan kita pun mungkin dapat maklumat bahawa hampir berlaku pertempuran di antara tentera Amerika dan juga tentera China berhampiran dengan Malaysia. Itu satu maklumat yang mungkin tidak dikeluarkan mana-mana, tetapi mungkin ada maklumat yang secara tidak rasminya mungkin kita boleh dapat pandangan pekaji kita. Sejauh manakah usaha-usaha diplomasi ini kalau kita lihat makin merosot ataupun makin macam mana? Sebab kalau kita pergi kepada usaha diplomasi itu makin baik, maknanya ancaman tercetusnya peperangan itu mungkin makin kurang, mana kita arah kejayaan. Kalau usaha diplomasi itu makin rendah, makin merosot, dan kita negara kita akan terdedah kepada ancaman ketenteraan dan akan berlaku. Pertemuan ini, persaingan itu bukan saja persaingan untuk mendapat pengaruh kuasa, tetapi akan menjadi persaingan fizikal, akan yang mencetuskan peperangan, dan kita rantau kita ini saya yakin tidak akan terlepas daripada perkara ini. Bila mereka berperang, dah tentu mereka mencarikan sokongan-sokongan kalangan mereka. Jadi jika sekiranya dasar Malaysia itu tidak jelas di peringkat awal atau sudah membuat satu stand yang sudah menimbulkan masalah dan berpihak kepada satu pihak, jika pihak satu lagi menang, dan mungkin kita akan terbabit dalam konflik yang makin kompleks ini. Dan kita sudah lihat di Asia Barat dan sebagainya, semua negara sudah hancur dan kita lahu. Kita kebetulan juga Malaysia ini dan juga rantau Asia ini rantau umat Islam yang antara umat Islam yang terbesar di dunia pada hari ini. Of course, Amerika itu sendiri yang kita tahu sebagai tentera Nasrani ataupun daripada Kristian ini akan memerangi bulan Islam itu sendiri. Jadi perkara-perkara ini yang kita faham dan kita dapat hadamkan. Mungkin Dr. Hanif dapat mengupas dan beberapa aspek-aspek lain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, terlebih dahulu, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lujnah Antarabangsa PAS Pusat yang menjemput saya untuk memberikan sedikit pembentangan mengenai dengan ancaman China dan juga Amerika terhadap keselamatan di Laut China Selatan. Sebenarnya saya tak tahu macam mana nak menjawab tadi sebab banyak persoalan yang ditimbulkan. Jadi apa yang saya boleh buat ialah saya akan go through saya punya slides sedikit sebanyak, dan mungkin daripada beberapa sisi insya-Allah saya akan cuba menjawab beberapa persoalan yang telah ditimbulkan, terutama yang terhasil daripada perubahan dasar luar Malaysia yang sudah agak condong ke arah, kalau saya boleh gunalah istilah condong ke arah Amerika. Bidang saya ialah undang-undang antarabangsa. Jadi perbezaan bidang ini kadang-kadang memainkan peranan, kerana bidang saudara Haris ialah perhubungan antarabangsa atau hubungan antarabangsa yang banyak melihat perkembangan berdasarkan kepada dasar-dasar yang dilakukan ataupun dasar-dasar luar yang dilakukan oleh negara. Sedangkan saya melihat daripada sudut yang lebih mikro, iaitu perjanjian-perjanjian antarabangsa dan juga apa yang kita sebut sebagai peraturan adat yang berlaku. Jadi, next.
Okay. Kalau tengok sebenar-benarnya, saya tak tahu nak nampak ke tidak. Itu adalah, saya rasa macam tak nampak. Tak apa. Kalau kita tengok sebenarnya, itu adalah kawasan ataupun wilayah. Saya tak boleh sebut wilayah kerana wilayah kita terhad sebenarnya. Okay, kawasan yang menjadi tuntutan negara China dan juga kawasan-kawasan yang merupakan zon maritime yang telah dituntut oleh negara-negara sekitar Laut China Selatan iaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei. Okay. Jadi ini adalah negara yang mempunyai kesan daripada tuntutan China terhadap sebahagian besar Laut China Selatan. Kalau tengok, saya boleh beralih tak? Saya nak tunjukkan. Jadi yang ini ya, yang nampak macam melengkung ini, ini adalah kawasan yang dituntut oleh apa? Kawasan yang dituntut oleh China sebagai wilayah laut dia, the territorial sea dia. Sedangkan kawasan-kawasan yang tak nampak, tapi saya cubalah. Ini kawasan ini yang kuning ni ialah kawasan yang dituntut sebagai zon ekonomi eksklusif dan pelantar benua, bukan laut wilayah Malaysia. Kerana laut wilayah, dia punya jarak dia hanya 12 batu nautika daripada pantai. Jadi bayangkan kawasan sebanyak ini dituntut oleh China sebagai laut wilayah dia, kesan dia ialah kedaulatan China itu terpakai kepada seluruh kawasan ini. Okay. Jadi apa asas tuntutan China? Kalau kita tengok dari segi literature yang dinyatakan oleh pakar-pakar undang-undang antarabangsa China, mereka mengatakan bahawa China berhak untuk menuntut kawasan ini berdasarkan dia panggil historic title, iaitu dia macam berdasarkan sejarah, kerana kawasan ini merupakan wilayah yang dikawal oleh China. Jadi ia sebenarnya banyak boleh dibincangkan lagi. Saya tak nak go into the detail about this argument. Okay, tetapi kalau kita tengok sebenarnya, okay, hujah ini telah ditolak dan tidak boleh dipakai oleh undang-undang antarabangsa. Dan kita tahu bahawa dulu kita kan, Melaka di sini dulu merupakan salah satu daripada bukan wilayah lah, tetapi satu kuasa yang tunduk kepada China. Jadi alasan itu, okay, alasan itu dia mengatakan bahawa ini semua adalah laut wilayah China. Persoalannya sekarang, asas ini sebenarnya tidak dibenarkan oleh undang-undang antarabangsa. Kerana nanti saya akan sebut apa yang akan dibenarkan oleh undang-undang antarabangsa. Okey, ini dia. Okey. Yang pertama sekali, kalau ada sebarang pertikaian wilayah, sama ada wilayah laut atau wilayah darat, okey, maka yang pertama sekali pihak mahkamah atau penimbang tara akan lihat kepada perjanjian. Perjanjian tidak semestinya antara kita Malaysia, tetapi juga perjanjian antara kuasa-kuasa penjajah. Itu sebab bila kita dahulu ada dispute, pertelingkahan, pertikaian dengan Indonesia mengenai dengan sipadan ligitan, maka pihak mahkamah melihat perjanjian antara Belanda dan juga British. Okey. Jadi dia akan lihat di situ. Okey. Kalau tidak ada perjanjian, dia akan lihat satu prinsip yang dipanggil uti possidetis. Ini student saya tahulah. Maknanya kita lihat apa yang ditentukan oleh penjajah-penjajah. Kenapa contohnya Kelantan di bawah Malaysia? Kenapa Patani bukan di bawah Malaysia? Jawapannya ialah itu yang ditentukan oleh penjajah. Okay? Kecuali kita bersetuju untuk mengubah selepas kita merdeka. Contohnya Malaysia cakap dekat Thailand, kau bagi balik Patani dekat aku. Thailand lah, apa tu, bukan Wali Azbilah tapi dia panggil apa? Memang taubat lah dia nak bagi. Kalau dia bagi, memang boleh. Okay? Seperti China dan juga Hong Kong. Hong Kong dulu ada di bawah China. Diserahkan kepada British, dalam perjanjian itu disebut bahawa akan pulang kembali ke kepada China. Malangnya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Raja-Raja Melayu tidak mempunyai peruntukan sedemikian rupa. Dia selalu cakap bahawa sepanjang ada bulan dan bintang sebagainya, jadi memang forever. Okay. Itu positivitas. Kalau tidak ada, maka akan lihat konsep ini panggil effectivity test. Yang ini saya nak sebut, saya nak garap apa yang disebutkan oleh Saudara Haris tadi, mengapa China membuat tindak tanduk yang sekarang ini berlaku dengan mengembangkan dia punya, dia tak panggil pulau, dia panggil terumbu-terumbu karang itu menjadi pulau. Sebab apa? Ia mahu melaksanakan apa yang dipanggil sebagai effectivity test. Maksudnya ialah effective control, maknanya melakukan tindakan-tindakan kedaulatan ke atas sesuatu kawasan itu, seperti membina pangkalan tentera. Sebelum nak bina pangkalan tentera, dia kena buat satu tempat yang mana boleh landing helikopter dulu. Ini berlaku dalam kes Batu Putih.
Jadi bila asalnya ada lighthouse, kemudian ditambah macam-macam dekat situ, akhirnya bila kita nak tuntut balik dah tak boleh. Sebab apa? Mahkamah lihat siapa yang ada kuasa yang lebih efektif terhadap kawasan itu. Dan saya bimbang bahawa ini dilakukan oleh China untuk memperkukuhkan kedudukan dia dari segi perundangan. Okey, ada satu lagi konsep dia panggil terra firma. Terra firma ni maksudnya ialah mahkamah akan melihat kawasan itu dekat dengan negara mana. Okey. Contohnya kawasan itu disebut tadi ia sangat jauh daripada China. Sepatutnya kalau benda ni bawa ke mahkamah, China tidak boleh menang. Tetapi saya kira bahawa of course China tidak akan pergi mahkamah. Sebab tapi sudah ada kes. Ada kes terbaru yang di mana Filipina bawa. Nanti saya akan beritahu macam mana ia boleh berlaku. Dan saya tak pasti sama ada kita boleh berani untuk menggunakan kaedah itu atau tidak. Okey. Zon-zon maritim negara. Ini adalah zon maritim negara. 12 batu nautika adalah kita punya laut wilayah. Okey. Jadi maknanya kita punya laut wilayah, kedaulatan kita hanya setakat 12 batu nautika. Okey. 24 ni saya tak teranglah, tapi saya nak sebut di sini. Sebanyak 200 batu nautika daripada pantai kita, okey, adalah kita punya zon ekonomi eksklusif. Satu. Zon ekonomi eksklusif ialah kawasan air. Sementara yang bawah tanah ni ialah kita punya pelantar benua, ia boleh sampai kepada 350 batu nautika. Jadi maknanya kita banyak boleh membuat tuntutan yang besar. Okey. Okey. Kedaulatan kita hanya sampai ke laut wilayah. Okey. Dan ia tetapi negara juga mempunyai hak berdaulat terhadap ikan dan hasil bumi di EEZ dan juga pelantar benua. Jadi apabila kalau kita lihat sekarang, okey, apabila China membuat tuntutan ke atas kawasan yang seluas ini, maknanya okay, saya nak sebut di sini, Semenanjung tak terkena, yang kena hanya Sabah Sarawak. Maknanya bayangkan nelayan-nelayan Sabah Sarawak ini, termasuk juga nelayan-nelayan yang mungkin laut dalam di Semenanjung, kalau dibenarkanlah dan mendapat lesen, okay, mereka tidak boleh lagi menangkap ikan. Dan juga bayangkan Malaysia mempunyai banyak oil fields. Banyak oil fields yang berada di sini. Bayangkan kalau China kata pergi tepi-tepi-tepi. Dia kata kat Petronas, sila keluar daripada sini. Inilah kawasan kami. Saya nak sebut di sini, ini merupakan praktis China juga. Nelayan-nelayannya kebanyakan menggunakan kapal-kapal tentera yang telah di-recommission. Itu masalah dia. Sebab saya pernah interview seorang pegawai Navy, APMM, dia mengatakan bahawa ini masalah kita. Kita nak tahan nelayan dia pun masalah sebab dia menggunakan kapal tentera. Okay? Jadi sebenarnya dia banyak melanggar undang-undang, tapi masalahnya kenapa kita tidak boleh laksanakan undang-undang itu, ada sebabnya lah. Okey. Alright, inilah tindakan perluasan China di Laut China Selatan. Ini contohnya ialah Johnson South Reef. Bayangkan kawasan yang asalnya terumbu karang, saya rasa sudah boleh buat satu sebahagian kampus UIA di situ. Saya rasa. Okay, sebenarnya makin lama makin membesar, dia akan cuba. Sebab apa tadi kita sebut di sini? Efektivitas. Dia nak menunjukkan, dia nak melakukan tindakan-tindakan kedaulatan, sovereign activities. Ya, jadi dia lakukan, dan bayangkan kawasan ini adalah sangat dekat dengan Pulau Palawan di Filipina. Dan juga agak dekat dengan Sabah. Dan sangat jauh of course daripada China. Dan kalau sekiranya kawasan ini, penempatan yang dilakukan oleh China makin membesar, ia boleh mendatangkan ancaman lah, bukan sahaja kepada Filipina tetapi juga kepada Malaysia. Sebab bayangkan kawasan ini sepatutnya di bawah zon ekonomi eksklusif ataupun pelantar benua Malaysia. Okey. Right. Okay, adakah tindakan ini melanggar? Memang ya. Tetapi kenapa kita tidak boleh laksanakan? Kerana undang-undang terbangsa ini penguatkuasaan dia tidak ada dan lemah. Terutama apabila China ni dia mempunyai kuasa veto dalam PBB. Okey, jadi dia boleh memveto apa-apa tindakan yang dilakukan. Dan juga saya sebut di sini ialah fluidity of international dispute. Okey, banyak dispute dalam undang-undang terbangsa boleh berubah menjadi pertembungan militeri. Sebagai contohnya ialah Falkland. Falkland War tu sebenarnya asalnya ialah dispute. Jadi ini merupakan perkara yang sebenarnya kena diambil berhati-hati, kerana jika ia tidak ditangani dengan betul, ia boleh menjadi konflik bersenjata. Okey, sekarang ini boleh atau tidak diambil proses undang-undang terhadap China? Okey, sekarang ni undang-undang yang menggovern undang-undang laut ini ialah, salah satunya ialah treaty, perjanjian, iaitu UN Convention on the Law of the Sea 1982. China ialah satu negara anggota, dan ada satu peruntukan di bawah UNCLOS ni 1982 yang mewajibkan mana-mana pertikaian yang berlaku timbul daripada pentafsiran dan pemakaian UNCLOS ini, okey, untuk dibawa sebarang-barang pertikaian itu untuk diselesaikan secara baik
iaitu menggunakan kaedah-kaedah tertentu lah, termasuklah membawa ke ICJ ataupun ada satu tribunal dia panggil International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS di Hamburg. Jadi sekarang ni Filipina sudah start bawa kes. Tetapi persoalannya ialah kalau contohnya China, dia tidak nak tunduk dengan apa yang dah ditentukan oleh mahkamah tu. Okay, yang boleh enforce keputusan mahkamah ialah Security Council, Majlis Keselamatan. Jadi dia boleh veto. Itu bagi saya agak sukar. Jadi akhir sekali, dan satu benda yang paling penting ialah dalam peruntukan itu juga disebut bahawa ada exception. Okay, kalau sekiranya ia berkenaan dengan pelaksanaan hak kedaulatan, kuasa dan juga bidang kuasa oleh negara pantai, ia tidak boleh dibawa. Tetapi di sini kita boleh kata bahawa China bukan negara pantai kerana dia sangat jauh. Jadi akhir sekali ia akan membawa kepada proses diplomatik lah. Dan saya nak sebutkan di sini sebab ada persoalan disebut tentang apabila berlaku pertukaran ataupun berlaku perubahan dari segi dasar luar. Saya melihat di sini Malaysia ialah sebuah negara yang saya kira dia tidak akan mengambil satu tindakan yang agak ekstrim untuk menyokong mana-mana pihak. Kerana kita selalunya akan cuba berbaik dengan semua orang. Tetapi yang saya lihat sekarang ini, ia mungkin ada pihak mengatakan bahawa kalau sekiranya berlaku pertembungan antara China dan US, jadi kita akan menyokong siapa? Itu persoalan yang agak sukar dijawab lah. Kerana kalau saya lihat di sini, dari sudut ancaman wilayah, kebanyakan datang daripada China. Kerana memang China nak mengembangkan dan kita adalah lebih rapat dari sudut kedudukan dengan China daripada Amerika. Dan beberapa isu-isu lain yang saya rasa agak sensitif jugalah kerana komposisi kaum di sini dan sebagainya. Dan itu saya tidak mahu apa tu timbulkanlah. Tetapi dalam banyak hal kita boleh lihat bahawa ini mengakibatkan kerajaan ini terpaksa membuat compromise. Saya lihat, okey. Jadi sudut compromise. Dan saya bimbang compromise ini akan ada efek kepada perkara lain pula. Contohnya TPPA. Kita bimbang bahawa disebabkan oleh kita terpaksa merapati Amerika, kita terpaksa pula membuat perkara yang mungkin akan mendatangkan kesan negatif dan aspek lain. Okay. Jadi, Ana rasa itu yang Ana mampu cakap setakat ini. Mungkin ada persoalan-persoalan selepas ini boleh ditimbulkan lah. Kerana saya rasa ada beberapa perkara yang saya akan sebut juga selepas ini. Tetapi saya tidak akan nyatakan dalam slide. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sementara kita menunggu panel kita yang ketiga, Profesor Dr. Kamuzaman Yusof, saya rasa kita mengambil ruang masa ini untuk kita sebarang persoalan-persoalan yang telah akan dibukakan oleh para audiens. Mungkin kita pergi kepada tiga soalan pertama dahulu. Mungkin boleh ditujukan kepada dua panel yang ada di tempat kita ini. Untuk kita mendapatkan input-input daripada diskusi ini. Jadi saya buka mungkin pandangan-pandangan yang ataupun persoalan-persoalan yang ada dimukakan daripada dan audien yang kita hadir pada malam ini. Silakan. Saya Faiz, nak tanya pasal JDA. Boleh tak kita guna JDA? Sebab ada antara Malaysia dan Thailand, kita ada buat JDA. Saya pun tak tahu apa itu JDA. Jadi kalau untuk benda ni kita buat semua sekali lah. Vietnam, China, Filipina, Brunei, Indonesia ada minta lah. Indonesia tak klaim. Indonesia tak termasuk. Di mana-mana negara yang ada kepentingan tu, kita buat jadi dengan China. Okay. JDA ini dilakukan selalunya secara bilateral, secara dua hala. Tapi kalau nak laksanakan secara pelbagai hala, saya akui ia juga merupakan perkara yang boleh dilakukan. Tetapi persoalannya ialah setiap negara itu dia mempunyai kepentingan yang berbeza-beza. Jadi kita bimbang dari segi nak membuat satu perjanjian yang akan menghasilkan tanggungjawab serta hak, itu akan jadi satu persoalan. Tapi saya kira ia boleh dilakukan, tetapi selalunya JDA ini dia melibatkan mandat yang tertentu, seperti contohnya macam Malaysia dan Thailand itu adalah dari segi hasil bumi, dan kemudian ia tidak semestinya terpakai juga kepada ikan. Itu masalah dia, sebab ikan ni selalunya akan ada isu, dia tetap akan ada isu, sebab ikan contohnya ada isu seperti migratory species.
ikan kembung dan ikan dan sebagainya yang bergerak dan sebagainya. Jadi saya kira boleh, tetapi saya tak pastilah sama ada ia mungkin boleh dilaksanakan untuk negara yang banyak. Dan ia sudah tentu tidak boleh melibatkan China, kerana kalau kita buat JDA dengan China, kita recognize tuntutan China itu. Saya, apa yang nak dilakukan China ialah dia nak supaya nanti berlaku satu proses yang dinamakan akursiratan. Ia telah berlaku dalam kes Pedra Branca. Apabila surat yang dibuat dihantar kepada Setiausaha Kerajaan Johor menanyakan apa kedudukan Batu Putih itu, jawapannya tidak ada tuntutan dan sebagainya. Jadi itu sebab saya lihat sebenarnya ada satu perkara yang mesti ditujukan ataupun we have to make a kind of inilah a kind of statement di mana kita mempunyai tanggungjawab untuk protes. Kerana kalau kita tidak memprotes dan kita melakukan tindakan yang seperti seolah-olah kita recognize, kita bimbang nanti kita akan kehilangan hak itu. Itu pada pandangan anak lah. Kalau format kita kumpul dua soalan dulu, lepas tu sama ada dia tu, and kita minta untuk panel untuk mengulas. Persilakan. Okay, topik ni agak berat tetapi dia berkait rapat juga dengan kedudukan negara kita dari segi persiapan ketenteraan dan juga kekuatan diplomasi kita tu sendiri untuk menangani ancaman ini. Silakan. Okay, assalamualaikum. Nama saya Nazim. Soalannya, Malaysia menerima tanda daripada China walaupun benda itu sebelum kes MH370, tapi mesti ada sesuatu kenapa sehingga kita maintenance cost about 2.5 million, kita receive about 10 million, mesti ada sebab. Minta pandangan. Terima kasih. Ok, soalan menarik. Saya buka lagi satu. Ok, Bismillahirrahmanirrahim. IR Raja Kaya NGP, saya ada dua soalan. Pertama, berkenaan dengan hubungan dasar luar negara Malaysia yang dilihat terpaksa untuk menandatangani TPPA, melihat kepada perlunya win-win situation di antara Malaysia dengan blok komunis dan juga blok Zionis ni. Cuma kita kena tengok efek dia, sebab bilateral trade di antara kerajaan Malaysia dengan China pada tahun 2014 adalah sebanyak 207.8 bilion, the highest among other countries. Yang menariknya ialah tiga negara yang tertinggi selain daripada China ialah US, Singapore and Japan, which tiga-tiga ni adalah negara-negara yang terlibat dalam TPPA. So apakah dengan menandatangani TPPA ini merupakan satu signal jelas bahawasanya dasar hubungan luar Malaysia ni akan terus tertumpu kepada blok Amerika dan sekutu-sekutunya, dan ini merupakan satu signal penentangan kepada China. Satu, dan sensitively ialah sebab dilihat pengaruh Melayu di dalam negara kita semakin berkurangan, apakah itu tindakan yang wajar dibuat. Yang keduanya berkenaan dengan economic exclusive zone ni, biasanya kami yang main dalam dunia minyak ni, economic exclusive zone ni di antara perkara yang penting apabila menentukan hasil bumi. Contohnya ada di antara pelantar-pelantar minyak yang berada di atas bumi Kelantan, tetapi di dalam economic exclusive zone di antara kerajaan Malaysia dan juga Vietnam, yang menyebabkan ada tuntutan-tuntutan royalty ke atas negeri Kelantan. Cumanya, saya dimaklumkan ada beberapa isu terkini, ada di antara konglomerat atau masyarakat-syarikat besar ini yang invest dalam negara kita mendapat tekanan dan mereka dikatakan mahu keluar daripada investment dalam perairan Malaysia. Dan yang menariknya, kita mendapat rumus juga ialah segala pelantar-pelantar minyak yang berada dalam marginal field ini diminati oleh China, sebab China ini dipanggil cash cow, duit banyak, dia akan beli. So apakah ini salah satu bentuk imperialism untuk mengukuhkan keadaan status China di dalam perairan Malaysia khususnya dan economic exclusive zone? Dan
bonus question yang saya rasa tak terjawab sehingga kini oleh panel kedua-dua tadi ialah why Laut China Selatan? Kenapa Laut China Selatan? Selain daripada historical punya isu tadi, tapi kenapa? Apa menariknya? Selain daripada yang saya boleh cakap dalam bidang kepakaran saya, minyak di Laut China Selatan ni adalah minyak yang tercantik dan termahal di dalam dunia. Perbanding dengan minyak di Middle East. Kita adalah minyak sweet crude which very 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 expensive compared to sour crude yang ada dekat negara-negara Arab. Wallahualam. Okey, kita terima dua persoalan yang telah dikemukakan, persoalan yang menarik, Panda itu sendiri, TPPA dan juga pelantar minyak dan sebagaimana yang telah persoalan yang telah dikemukakan oleh audien kita. Silakan, dua panel. Berkenaan diplomasi Panda tu, sebenarnya Panda, Malaysia menerima Panda selepas satu episod hubungan dua hala yang agak patchy lepas melalui satu isu-isu besar yang seperti MH370 dan sebagainya. Maknanya dalam isu Panda ni mungkin dia tidak dikaitkan sangat dengan isu-isu lain, tapi pada masa sama untuk menunjukkan bahawa Malaysia ni dipercayai oleh China. Sebab Panda ni bukannya satu binatang yang ada banyak macam apa, lembu di New Zealand ke apa. Maknanya jadi satu-satu benda yang simbol lah, satu simbol. Simbol diplomasi. Simbol. Tapi dia satu diplomasi, tindakan diplomasi yang memainkan peranan-peranan tertentu. Macam dulu ada pingpong diplomasi juga melibatkan China. Itu benda-benda yang mungkin tak kuat, tapi sebagai diplomasi awam kena mempengaruhi pendapat umum di negara-negara tertentu ni pun satu usaha yang sebahagian dari diplomasi itu sendiri. Contohnya Amerika Syarikat memang lebih mudah daripada negara-negara lain kerana boleh membuat lawatan, membawa rakyat Malaysia melawat ke Amerika dan sebagainya. Dan antara yang melibatkan isu ketenteraan ni, Amerika Syarikat semakin banyak mengadakan lawatan kapal tinggal di pelabuhan barat, di pelabuhan Gelam, dan tindakan diplomasi awam dilakukan melalui lawatan tu. Contohnya seperti menjemput wartawan Menteri Besar Selangor sebagainya, dan kemudian mereka akan melakukan lawatan-lawatan ke misalnya rumah anak yatim, akan membersihkan rumah dan sebagainya. Benda itu antara tindakan-tindakan diplomasi awam yang boleh dilakukan, dan Panda ni termasuk dalam diplomasi awam yang mungkin pada kebaikan orang mungkin tak memberikan signifikan apa-apa, tapi itu sebahagian daripada usaha yang dilakukan. Kita juga Malaysia walaupun hubungan dengan China semakin terjejas, tapi pada masa sama Malaysia membenarkan kapal China singgah di Sabah, Kota Kinabalu, di satu kawasan Sabah, dan selalu dilihat secara alarmis oleh pihak-pihak tertentu sebagai Malaysia memberikan pengkalan dan sebagainya. Tapi itu sekadar untuk memberikan persinggahan, dan yang ini itu sesuatu yang biasa dilakukan sebenarnya. Tapi itu antara itulah yang Malaysia ini masih meneruskan lagi imbangan. Contohnya walaupun menandatangani TPPA, merapatkan hubungan dengan Amerika Syarikat, meninggalkan NAM dan sebagainya, tapi pada masa sama Malaysia adalah salah satu negara yang menandatangani perubahan AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, sebuah bank yang untuk dilihat sebagai untuk menyaingi bank dunia di rantau Asia. Itu satu projek besar yang dilakukan oleh China, termasuklah Silk Road dan sebagainya. Itu projek-projek ekonomi perdagangan yang besar, dan Malaysia menyertai AIIB. Seperti juga lawatan Tun Sri Najib ke Beijing beberapa tahun lepas,
dilakukan selepas pertemuan dengan menunjukkan hubungan yang sangat rapat dengan Amerika Syarikat. Pada masa sama meraihkan hubungan 40 tahun Malaysia China. Jadi itu imbangan-imbangan yang dilakukan. Kerana seboleh-bolehnya negara seperti Malaysia akan cuba untuk menjaga hubungan antara kedua-dua dan melibatkan TPPA ni mungkin sebabkan tidak ada pilihan. Mungkin disebabkan tekanan yang kuat dan sebagainya. Dan untuk mengelakkan daripada menjadi pariah di peringkat antarabangsa, maknanya Malaysia, sebab tekanan-tekanan persepsi imej dan sebagainya, ini satu benda yang penting, yang besar kepada dalam hubungan antarabangsa. Dan disebabkan isu-isu seperti Laut Cina Selatan dan sebagainya ni, dalam hubungan antarabangsa ni disifatkan sebagai keadaan anarki, maknanya tidak ada satu kerajaan yang boleh mengeluarkan saman terhadap negara-negara masing-masing. Dan dalam Majlis Keselamatan sendiri pun mereka boleh menggunakan veto. Dan pada masa sama seperti kes Rusia, sebuah negara majlis negara anggota tetap Majlis Keselamatan, tapi pada masa sama Rusia dikenakan sekatan yang semakin dipertingkatkan oleh Amerika Syarikat dan Eropah. Tapi pada masa sama hubungan setakat yang disebut sebagai diplomasi itu diteruskan. Adanya isu bandar itu sebahagian daripada diplomasi awam yang dilakukan oleh China. Dan juga satu tindakan Malaysia sendiri untuk menunjukkan yang Malaysia ini dipercayai oleh China. Okay, terima kasih kepada Saudara Haris. Saya minta Dr. Hanis mengulas soalan yang masih lagi belum terjawab untuk kita lihatkan input-input yang perlu kita rungkaikan. Silakan. Okay. Ana nak jawab persoalan tentang TPPA tadi. Sebenarnya Malaysia sedang merundingkan satu perjanjian FTA yang berbeza dengan China. Dia panggil RCEP. Jadi sebenarnya saya boleh kata bahawa di sini mungkin kita tidak boleh nak membuatkan kaitan langsung antara diplomasi ekonomi, hubungan ekonomi dan juga hubungan dan isu-isu yang menjadi ancaman kepada keselamatan dan keselamatan di rantau Laut Cina Selatan. Jadi saya nak sebut di sini mungkin tidak semestinya dengan kita menjadi negara anggota TPPA, kita akan terus menyahkan China. Tetapi efeknya ada. Saya ambil contoh ya, dari sudut tekstil. Okay, tekstil, apabila kita menjadi negara anggota TPPA, kita mungkin tidak akan membeli lagi benang daripada China. Dan kita akan digunakan oleh Amerika sebagai pengkalan untuk membuat benang, kerana di negara di dunia ini hanya beberapa negara sahaja yang memonopoli pengeluaran benang. Jadi di situ sebenarnya kita akan mendapat manfaat. Sama juga dengan linas. Kenapa linas dibina? Ialah kerana kita mahu memecahkan monopoli China dari segi pengeluaran rare earth. Dan saya tak tahulah sama ada ia merupakan tindakan yang berisiko, tetapi pada masa yang sama kerajaan juga membuat perundingan dengan China untuk membentuk satu blok. Jadi akan berlaku banyak blok di mana akan berlaku pertindihan. Tetapi macam mana pun ia tidak menafikan bahawa kita mungkin akan cuba mengimbangi antara China dan juga Amerika. Tetapi walaupun kita nak sebut di sini, kalau jika pernah berlaku pertembungan atau engagement di Laut Cina Selatan di antara China dan juga Amerika, tetapi trade ataupun perdagangan antara China dan Amerika sangat penting. Jadi ia merupakan benda yang mereka tidak boleh nak elakkan. Jadi itu adalah satu perkara yang saya boleh sebutlah. Berkenaan dengan Panda, saya telah disebut tadi bahawa ia merupakan satu diplomasi. Tentang kesan dia, tentang kos dia adalah satu perkara yang mungkin akan dilihat mempunyai kesan dalaman, dan ia sudah tentu boleh dimainkan oleh pihak-pihak politik dalaman. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok sejarah hubungan diplomasi antara negeri Melayu dan juga China sebenarnya panjang. Dan saya tidak pasti sama ada kalau kita merapat ke China apakah ia akan mendatangkan kesan negatif kepada
orang Melayu, kerana kadang-kadang kita tidak tahu sama ada dua negara ini dia akan mendatangkan kesan direct kepada penduduk yang berada dalam tu. Of course ada beberapa perbincangan lain yang mungkin saya tidak boleh nak sebutkan di sinilah, kerana dari sudut sejarah bagaimana orang Jepun yang datang ke sini, tinggal di sini, kemudian menjadi pembantu kepada Jepun apabila datang menakluki Malaysia. Tapi saya tidak fikir ia mungkin akan berlaku kerana ia tempoh yang agak lama. Okey, berkenaan Laut China Selatan, kenapa Laut China Selatan? Saya lihat bukan sahaja dari segi hasil bumi, tetapi ia merupakan kawasan yang strategik untuk pergerakan kapal-kapal laut, terutama Amerika, untuk daripada US nak menuju ke Timur Tengah dan kemudian ke Jepun dan sebagainya. Jadi sudah tentu apabila China membuat tuntutan wilayah ke atas hampir 90% Laut China Selatan itu, ia akan menutup boleh menutup laluan China, laluan kapal perang Amerika, terutama daripada daripada Middle East ke Jepun dan sebagainya. Ya, itu antara punca lah kenapa Laut China Selatan. Dan kita tak tahulah sama ada kedudukan kita yang strategik ini menjadi satu blessing ataupun blessing in disguise ataupun the other way round, yang itu saya pun tidak boleh nak menjawab lah. Allahuakbar. Okey, terima kasih di atas ulasan dan juga pandangan yang telah diberikan dalam beberapa persoalan yang telah ditimbulkan. Jadi kita buka lagi tiga persoalan lagi untuk beberapa isu-isu yang mungkin hendak angle ataupun sudut-sudut lain yang hendak dilihat dalam konteks perbincangan kita pada malam ini, dari segi ancaman keselamatan, dari ancaman Amerika dan juga China terhadap keselamatan khususnya di Laut China Selatan. Sila dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syamil Hafizi. Berdasarkan tadi ada beberapa perkara yang melibatkan, di antaranya tindakan China yang membuat satu membina pulau berdasarkan daripada pembinaan batu-batu karang di Kepulauan China Selatan. Adakah terdapat juga negara-negara lain yang turut terlibat ataupun terkena tempias selain pada Malaysia dan juga Vietnam, contohnya Laos dan Kemboja? Dan adakah terdapat tindakan susulan daripada mereka atas tindakan China itu? Dan yang kedua, kalau kita lihat balik kepada perkara yang berlaku, Malaysia akan terus bermain dalam soal nak mengimbangi di antara Amerika dan juga China. Dan sampai bila keadaan ini perlu berlanjutan untuk kita perlu mengimbangi di antara hubungan diplomatik antara Amerika dan juga China? Dan bila mana berlakunya isu ini, apakah cara yang terbaik yang boleh digunakan oleh Malaysia untuk memprotes tindakan China? Maksudnya bila berlaku perkara ini dan kita tengok China dah melampau, dia nak claim dia punya kawasan pelantar minyak dan sebagainya yang dimiliki Indonesia, apakah cara terbaik yang kita boleh gunakan untuk memprotes tindakan mereka? Allah Alam. Okay. Silakan persoalan lain. Soalan tambahan. Tadi doktor sebut pasal textile by TPPA, dia akan so dependency pada US kalau tak silap. Tapi tindakan pada Maida yang kalau misalkan Dying Textile, dia akan buka kilang di Johor, dan kita tengok itu satu hal. Itu apa sebenarnya apa yang dia macam contradict dengan apa yang TPPA tu? Itu first. Yang second, yang keduanya, kilang balik kilang apa China? Kilang Dain Maida sendiri, di dalam dia punya website tu dia terangkan textile company pada China akan buka ni second dia di Johor, dan benda tu dan Malaysia sendiri yang invite. Jadi agak macam dua yang persoalan, benda yang contradict dengan apa yang doktor cakap tadi ya. So minta yang penjelasan. Yang kedua ialah bisnes apa di Johor, kalau itu sama sekali di berdekatan dengan tambak Johor, banyak sangat construction yang China dibenarkan untuk buat, contoh yang buat
dagang B atau untuk property, mesti ada sebab-sebab tertentu. Untuk adakah benda ini salah satu benda game plan pada Malaysia untuk imbangi US dan China? Itu saja, terima kasih. Okay. Ada satu persoalan, kalau tidak kita mungkin bagi kepada panel kita untuk memberikan ulasan. Okay, saya nak jawab terus soalan berkenaan dengan tadi textile. Okay. Okay, sebenarnya dia begini, peraturan yang kalau kita jadi member of TPPA, kita tak ada masalah nak jemput mana-mana syarikat dari mana-mana negara untuk melabur. Tapi dia begini, kalau kita nak mendapatkan faedah, okay, faedahnya dalam bentuk tarif yang rendah, okay, nak pasarkan ekspor barang ke Amerika, dan Amerika ni pasarannya sangat lukratif. Sebab memang siapa yang dapat ekspor ke sana, kaya lah jawapannya. Jadi maknanya sebab nak masuk tu susah. Jadi Amerika ni dia sebuah negara yang bijak. Dia tak kena syarat free-free. Okay, kau nak ekspor, aku nak tengok apa barang yang kau guna. Kau kena guna barang aku, ibaratnya. Jadi sebelum ini kita menggunakan barang daripada China. Nak membina kilang tak ada masalah. Jadi maknanya mungkin kilang itu dia memasarkan mungkin bukan di Amerika. Dia mungkin akan ekspor barang itu, apa tu, tekstil itu mungkin ke pasaran lain. Tapi kalau contohnya saya nak buat kilang, saya nak ekspor barang saya, nak ekspor apa ni, barang tekstil saya ke Amerika, saya kena menggunakan apa tu, bahan mentah. Dan bahan mentah yang paling penting ialah benang. Dan di situ nampaknya dia panggil apa tu, persaingan benang di antara China dan Amerika. Itu pun jadi isu sebenarnya. Dia ada tiga negara yang besar yang keluarkan benang di dunia ni. Amerika, China dan juga Brazil. Jadi selalu akan bertembung mereka di situ. That's why isu tekstil ni agak sensitif. Ada yang mengatakan bahawa kenapa kita nak dependent on Amerika? Kenapa kita tak beli daripada China? Sebab China dia lebih murah. Jadi itu banyak persoalan lah yang boleh dibincangkan. Isu saya tak pastilah, kualiti dan sebagainya. Ya, tentang Johor, syarikat China yang banyak ini, kita kena lihatlah sama ada benda itu di bawah apa ni, kuasa kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan. Dan kemudian kalau nak lihat di sini, konsep free trade ini maksudnya kita kena memberikan hak yang sama rata kepada syarikat daripada mana-mana negara sekalipun. Tetapi yang penting ialah ia boleh memberikan harga yang paling murah. Ini yang berlaku sebenarnya di Jakarta, kerana Jokowi dikritik disebabkan Jokowi memberikan konsesi membina MRT di Jakarta kepada syarikat China, bukannya syarikat Jepun. Sebab Jepun patut dah dapat. Jadi timbul persoalan di sudut kualiti dan sebagainya. Tapi pembinaan construction, saya fikir yes. Betul. Saya di sudut construction, saya kira mungkin China dah boleh menunjukkan bahawa dia sudah boleh membina benda-benda yang berkualiti. Contohnya jambatan yang terpanjang di dunia, yang saya rasa sangat panjang, 80 km, 100 kot, yang paling panjang di dunia, dibina oleh syarikat China sendiri. Jadi kalau kita nak kata quality pun, dia dah boleh kata, so you cannot say that our product is orang kata inferior in terms of quality. Jadi kalau ada monopoli dan sebagainya, yang itu saya tak tahulah. Mungkin ada faktor-faktor yang lain yang mungkin sukar untuk dijawab sekarang. Okay, tentang negeri-negeri lain, Laos dan Kemboja, saya kira Laos dan Kemboja saya rasa mungkin tidak begitu terkesan kerana dia tidak mempunyai laut yang kan, terutama Laos tidak mempunyai landlocked state. Okay, jadi boleh bulan 3. Okay, Haris tu nak mengimbangi. Bila ni kita sampai ada berlaku sesuatu, satu peristiwa besar. Contohnya contoh antara negara yang cuba mengimbangi, Pakistan cuba mengimbangi hubungan dengan China, dan pada masa sama menjadi salah satu daripada tiga negara yang mendapat bantuan kenteraan terbesar daripada Amerika Syarikat. Mana sepanjang tempoh yang disebut sebagai war on terror, negara
negara yang sentiasa bantuan terbesar, Israel, Mesir dan juga Pakistan. Tapi sepanjang tempoh tu, Pakistan dilihat sebagai tidak melaksanakan tugasnya untuk membanteras keganasan Taliban dan sebagainya. Maknanya di Afghanistan tu, Amerika menghadapi keadaan yang sangat sukar, mencabar pentadbiran Bush sampai kepada Obama, dan kemudian di bawah Obama dilaksanakan serangan drone di Pakistan. Maknanya Pakistan walaupun mendapat bantuan yang besar, tapi pada masa sama tetap menjadi sekutu kuat China, dan dalam persaingan geopolitik melibatkan China, Pakistan menjadi satu laluan untuk China mendapat akses kepada Lautan Hindi. Ini peranan kedudukan Pakistan sangat sangat penting kepada China. Dan tempoh Pakistan mengimbangi kedua-dua kuasa ni tempoh yang panjang. Maksudnya walaupun dalam keadaan menerima bantuan mencecah $10 bilion Amerika setiap tahun, tapi pada masa sama membina hubungan dengan merapatkan hubungan dengan China. Itu memang dilakukan oleh banyak negara yang kedudukan yang kritikal. Seperti juga Ukraine yang cuba menjaga hubungan dengan Rusia kerana memerlukan gas, tapi pada masa sama tak menyertai blok barat untuk beralih kiblat ke barat. Itu juga yang berlaku kepada Turki. Turki walaupun Turki negara NATO, negara yang mengiktiraf Israel, pada masa sama Turki cuba untuk melaksanakan diplomasi di dunia Islam untuk menunjukkan dirinya sebagai khalifah, negara yang mewakili seluruh dunia Islam. Itu cuba diimbangi. Pada masa sama hubungan dengan Amerika Syarikat hubungan yang baik pada sehingga beberapa tahun lepas, tapi cuba untuk mendapatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Rusia, juga disebabkan oleh bekalan gas dari Rusia yang Turki mahu menjadi hub utama laluan bekalan gas ke Eropah, pun hak utama Ukraine, tapi Turki cuba untuk mendapatkan peranan yang lebih besar. Maknanya yang mungkin itu salah satu sebab bila jet cuba berjuang Rusia ditembak oleh Turki, satu respons dari Rusia ialah Turki telah menikam belakang. Maknanya mungkin menjelang operasi tentera Rusia mungkin telah ada perjanjian yang dibawa Erdogan untuk merasmikan masjid di Rusia dan sebagainya. Maknanya dalam banyak keadaan persaingan dan usaha diplomasi dan kerjasama berlaku bersama. Contohnya China sebagai satu tempat yang kos buruh yang rendah. Maknanya syarikat-syarikat Amerika banyak barangannya dibuat di China. Termasuklah jenama-jenama yang terkenal, jenama yang sangat dikenali sebagai barangan Amerika Syarikat. Contoh seluar jeans Gap atau Levi's, tapi dibuat di China. Itu semua yang tak dapat dielakkan. Contohnya Walmart, kebanyakan barangan di Walmart adalah buatan China. Itu peluang ekonomi yang tidak dapat dipersiakan oleh pemain dalam ekonomi dan perdagangan ni. Apa lagi tadi? Solusi. Ya? Solusi. Solusi yang kepada masalah China ni, salah satunya ialah hubungan yang lebih memberi manfaat dengan Amerika Syarikat.
Mungkin yang cuba ditimbulkan adakah tindakan baik apa yang perlu diambil oleh negara Malaysia dalam persaingan di antara dua sebesar ini, bagaimana Malaysia nak berperanan dari segi dasar luarnya. Mungkin itu yang hendak disentuh oleh pihak yang soalan yang dikemukakan tadi. Mungkin ada pandangan daripada panel kita. Sebab hubungan dengan Amerika Syarikat dalam bidang-bidang tertentu, contohnya latihan ketenteraan dan juga latihan melibatkan Coast Guard dan APMM dengan Amerika, dan banyak bidang-bidang ini dilakukan kerjasama. Ada program-program tertentu di bawah jabatan State Department, Jabatan Negara, yang membawa individu dalam bidang-bidang tertentu ke Amerika Syarikat untuk menimba pengalaman dan sebagainya. Dan memang realitinya Malaysia masih lagi sebahagian daripada apa dipanggil rakan ketenteraan Amerika Syarikat. Memang sebahagian besar peralatan daripada Amerika Syarikat, dan tentera kita masih mengadakan latihan di Amerika Syarikat, mungkin melalui kerjasama dengan melalui ketenteraan ataupun melalui peringkat yang lebih tinggi. Itu memang satu yang tak dapat dielakkan. Memang di mewarisi apa yang diwariskan oleh penjajah British. Setelah British mula mengundurkan peranannya di pentas antarabangsa, peranan British diambil oleh Amerika Syarikat dalam banyak hal yang melibatkan Malaysia, seperti pertahanan. Kita lebih rapat dengan Amerika Syarikat. Jadi dalam isu keselamatan di Laut China Selatan, seperti ditegaskan juga oleh panel, yang ancaman yang jelas ialah daripada China terhadap nelayan di perairan Sabah, Sarawak. Dan benda ni dia boleh escalate dalam masa yang singkat. Mungkin ada satu tindakan, kemudian ada satu tindakan balas lagi. Dan mungkin sebab senario yang di medan tu kadang-kadang lambat diketahui oleh pihak pemimpin, dan mungkin berlaku antara gawai tahap yang rendah dan sebagainya. Itu semua boleh berlaku. Jadi untuk isu yang terhad kepada Laut China Selatan, hubungan dengan Amerika Syarikat masih penting. Mungkin melibatkan perkongsian intelligence dan sebagainya. Cuma sebagai negara kita perlu sentiasa perlu lebih cekaplah dalam menangani dasar luar ni. Dan contohnya negara-negara di Asia Tengah, negara seperti Kyrgyzstan yang mungkin profil antarabangsanya tidak sebesar Malaysia, tetapi berjaya mengimbangi tekanan daripada Amerika Syarikat, terutama selepas peristiwa 11 September yang menyebabkan tentera Amerika hadir secara besar-besaran di Asia Tengah, dan juga dengan tekanan Rusia. Maknanya dasar luar post-Soviet Kyrgyzstan sangat berbeza dan menunjukkan kecekapan diplomasinya. Itu satu bidang yang lain, tapi itu salah satu yang penting dalam statecraft ni. Terima kasih. Saya nak tambah sikit tentang yang disebut oleh Saudara Haris tadi berkenaan dengan solusi yang patut dilakukan. Saya nak sebut di sini Malaysia sebenarnya, saya kata berbeza pendapat sikit lah. Banding dengan Kyrgyzstan dan beberapa negara yang disebut tadi, Malaysia ni agak berbeza kerana kita mempunyai kedudukan yang agak agak bahaya, agak fragile, kerana kita mempunyai contohnya isu-isu dalaman yang agak boleh mendisintegratkan Malaysia, sebab kita ada isu contoh Sabah, Sarawak dan sebagainya. Kita tak seperti secara geografik sama dengan negara seperti Pakistan yang mempunyai tradisi militeri yang kuat. Sedangkan Malaysia dari sudut tradisi militeri kita tidak
kita lebih dikenali sebagai negara polis. Maknanya polis itu lebih ini. Maknanya itu yang saya sebut di sini. Kadang-kadang macam contoh kita compare antara Filipina dan juga Thailand dari sudut ketenteraannya. Tapi saya tak mengatakan bahawa ketenteraan Malaysia itu sangat lemah, tak semestinya. Tetapi untuk jika yang disebut oleh saudara Haris adalah berlakunya situasi yang luar jangka, apakah yang kita mampu lakukan? Sebab bayangkan tentera Malaysia ni nak cover kawasan yang sangat luas, kita diasing, dipisahkan oleh laut. Bagaimana kita nak protect our territorial integrity? Itu adalah satu benda yang saya kira, yang saya rasa itu sebabnya Malaysia dia mengambil langkah, tak apa, datang buat investment yang banyak, beli tanah yang banyak. Sebab saya rasa banyak, kita dah dengar bahawa lagi banyak pelabur datang ke sini beli, walaupun kita yang kita bimbang, kerana sebab mereka nak menjaga kepentingan ekonomi mereka, supaya mereka tidak mahu Malaysia ini menjadi sasaran lah. Jadi ada kelebihannya apabila sebuah negara itu open bandingkan negara itu close. Contohnya Syria, kenapa ia mudah diserang? Kerana Syria tidak mempunyai banyak kepentingan luar, kepentingan asing. Bayangkan Syria itu adalah seperti UAE, Dubai contohnya. Saya tidak kira Amerika akan senang-senang membiarkan ia diserang oleh Iran. Ia mempunyai kepentingan yang berbilion di situ. Jadi saya kira ini adalah satu cara Malaysia lah. Cara yang sebenarnya dah dilakukan semenjak dulu lagi. Kerana kita sebab even zaman British dulu, bila British bertempur dengan Belanda, kita akan try untuk imbang, kita akan minta bantuan orang luar dan sebagainya. Tetapi ia mungkin akan mendatangkan efek kepada kedaulatan. Maksudnya kita tidak boleh membuat keputusan sendiri. Kita terpaksa bertanya kepada orang ni, kita terpaksa please. Jadi politik sedemikian lah, saya tidak lihat sama ada kita mampu untuk membuat perubahan dasar yang mendadak. Tak tahulah, dengan penduduk yang jumlah 30 juta, penduduk kita pun sedikit banding dengan jiran kita. Sedangkan Filipina mempunyai penduduk 100 juta. Thailand sudah mencecah 60 juta, 70 juta. Kita masih 30 juta. Dan sebut tadi, kita punya kedudukan geografi kita, saya rasa pening juga kepala orang yang nak buat satu keputusan. Jadi dia akan mengambil pendekatan yang paling pasifik, maksudnya yang tidak melibatkan ketenteraan. Dan yang terakhir sekali, saya rasa ada setengah orang melihat ini sebagai satu yang lebih bersifat bukan nostalgia, tapi mungkin kurang praktikal. ASEAN contohnya. Dan dalam ASEAN itu kita ada negara yang serumpun dengan kita, iaitu Indonesia. Itu sebab kalau kita tengok, mengapa orang sangat gembira jika Prabowo menang sebagai Presiden Indonesia? Sebab Prabowo ini mempunyai saya tak tahu lah betul atau tidak, dia mempunyai semangat Nusantara Melayu yang kuat. Dan dia rapat macam kes seorang amah yang ditangkap kerana membunuh dan sebagainya, dia sini turun. Maknanya berbanding dengan Jokowi nampak sangat rapat ke China. Apa-apa saja yang berlaku di Indonesia sebenarnya akan beri kesan kepada kita, dan kita juga akan beri kesan kepada Indonesia. Jadi saya lihat itu adalah satu perkara lah, sebab mengambil kira bahawa ia sebagai jiran yang kuat kan, mungkin boleh menjadi tempat berpaut. Baik, itu sebahagian ulasan yang telah disampaikan oleh panel kita. Sebelum saya buka kepada sesi yang seterusnya, saya lihat kepada diskusi kita pada hari ini adalah perebutan kepada wilayah, dan juga dari segi penguasaan ekonomi dan juga peningkatan kuasa ketenteraan dan penguasaan itu. Tapi saya melihat juga ada satu perspektif lagi, iaitu dari segi blok politik kuasa Islam yang ada di rantau Asia itu sendiri, di mana di antara Indonesia itu merupakan antara negara yang terbesar dari segi negara orang Islam, dan juga Malaysia itu sendiri. Apakah faktor-faktor yang sedemikian yang merupakan salah satu makin meningkatnya aktiviti Amerika Syarikat itu di rantau ini, dan apakah China juga melihat faktor-faktor kuasa politik Islam ini dalam konteks persaingan di antara mereka untuk menguasai rantau ini? Itu persoalan yang dikemukakan oleh pengusi lah. Jadi saya buka dulu kepada rakan-rakan yang lain sebarang persoalan yang hendak dikemukakan. Silakan. So China pun dah calculate kalau combine all semua kuasa ketenteraan negara-negara Asia Tenggara ni, mungkin tak boleh lawan lagi kuasa ketenteraan China. Campur Indonesia, Malaysia, Singapura.
Filipina. Sebab tu mungkin hantar sebab tu dia berani lah. Tapi saya sebenarnya saya nak ambil kesempatan ni, saya nak kena keluar awal. Saya sebagai SU Lajnah mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hanif, classmate saya dulu. Haris dan juga semua yang datang lah. Ni Haji Adram ni bendahari Lajnah kita. Saya terpaksa pergi luar negara. Bukan ke China lah. Jadi saya kalau ikut solution jangka pasal panjang lah, why not kita Islamkan China? Sebab dulu kalau ikut sejarah Islam lah, Parsi ke Mesir ke banyak lah, bukan Islam betul diislamkan. Jadi kalau kita kena ada usaha ke arah itulah, sebab nak tak nak kita sebagai orang Islam lah, kita ada tanggungjawab untuk sebarkan dakwah. Jadi mungkin pada sekarang kita dapat sangat remote lah, tapi bangsa China, Thailand, Jepun ni orang yang agak longgar dengan kepegangan agamanya. Mudah kita dakwah. Berarti ikut saran Hanif, satu lagi yang kata orang Malaysia ni bangun 30 juta apa semua, kita minta Hanif tambahlah zuriat mama. Okey lah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih lah sebelum SU kita akan bersama Datuk Seri Presiden, kebetulan sebahagian daripada program antarabangsa kita ke Doha malam ni, insyaAllah. Dan seterusnya Timbalan Ketua Pemuda kita pun sedang berada di Turki sebahagian program-program pendedahan di peringkat antarabangsa. Jadi kita buka lagi sebarang persoalan yang hendak dikemukakan. Ada sebarang persoalan? Kita mengharapkan Prof. Kayu dapat sempat juga memberikan sedikit input, dan program kita insyaAllah kita akan cuba habiskan sekitar 11.20 lah, insyaAllah. Jadi saya buka lagi pada Muslimat kalau ada sebarang persoalan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzaima, ada dua persoalan. Yang pertama, kita melihat perkembangan terkini di mana ada perubahan politik ataupun peralihan kuasa di Myanmar. Jadi agaknya bagaimana Malaysia boleh mengambil manfaat daripada peralihan kuasa yang berlaku di Myanmar dalam usaha kita nak mengimbangi pengaruh Amerika dan China ni di rantau kita ni. Dan soalan yang kedua, agak-agaknya lah, apakah kemungkinan yang akan berlaku jika di Malaysia ini sendiri ada peralihan kuasa ataupun perubahan politik, khususnya lah kalau Amerika ataupun China melihat yang baru yang peralihan itu tidak menyokong dasar-dasar luar negara yang ada sekarang. Sebab kita sekarang kita tengok nak cuba imbang, tapi kadang-kadang nampak berat ke Amerika, tapi kadang-kadang nampak berat ke China. Especially kalau bila macam Faiz sebut tadi ni, kita nak tukar dasar terus kepada dasar yang digariskan oleh syariat. Agaknya apakah yang mungkin akan berlaku? Wallahualam. Okey, kita boleh persoalan ini dapat dirungkaikan dulu. Silakan. Tahan kita juga sudah habis. Tentang blok politik dengan negara Islam termasuk Indonesia. Dia masalah utama, kita ada satu masalah di negara Islam. Kebanyakan negara Islam ni dia tidak mengamalkan demokrasi. Kesan dia tidak mengamalkan demokrasi ialah tidak ada hubungan antara masyarakat massa di bawah dan juga pembuat dasar. Sebab hubungan luar dibuat oleh elit pemerintah. Okay, jadi kalau ia dibuat oleh elit pemerintah, jika negara itu mengamalkan demokrasi yang telus, maknanya kemahuan rakyat bawahan akan akhirnya mempengaruhi pemerintah. Jadi seperti yang berlaku di negara barat, kalau masyarakat semua nak dia condong ke arah contohnya China, maka pemerintah tak ada pilihan, terpaksa condong ke arah China. Itu kalau kita nak buat blok yang di kalangan negara-negara Islam. Sebab saya kira
pandangan di peringkat masyarakat bawahan, masa, mereka sebenarnya mahu blok yang lebih kuat, terutama OIC. Tetapi sebab tengoklah negara-negara OIC yang menjadi kuasa dalam OIC seperti Saudi dan sebagainya, mereka akan meletakkan self-interest mereka dahulu daripada interest ummah tu. Jadi saya bukan pesimistik ataupun melihat OIC ini sebuah pertubuhan yang tidak ada gunanya. Tapi disebabkan itu, pertubuhan-pertubuhan yang berjaya seperti EU contohnya ialah pertubuhan yang mengambil aspirasi masyarakat, rakyat tu. Rakyat punya aspirasi dibawa ke atas. Jadi ia akan, jadi rakyat akan lihat bahawa pemerintah ini sebenarnya membawa aspirasi rakyat. Itu masalah yang berlaku. Dan kemudian yang kedua, apabila negara-negara ini dia mempunyai elit pemerintah yang tidak peka kepada pendapat bawahan, termasuklah pol dan sebagainya, dia akhirnya akan ditambah dengan elemen corruption dan sebagainya. Ia membenarkan elemen-elemen contohnya macam pihak, walaupun negara itu nampak seperti mahu memperjuangkan blok Islam contohnya kan, tetapi dia masih lagi mengambil penasihat barat contoh seperti Saudi. Dan of course bila penasihat barat ini diambil, dia akan memberikan keputusan yang pro barat ataupun pro Amerika secara direct. Okay. Dan Indonesia, saya nak sebut di sini, dia agak sukar sebab politik Indonesia itu sendiri sebenarnya dengan Malaysia tu kadang-kadang dia ada, saya guna istilah politik adik-beradik, dia ada pasang surut, kadang-kadang benci, kadang-kadang sayang. It's a love-hate relationship. Kalau saya tak tahulah, kalau contohnya kita diserang, apakah Indonesia akan membantu? Saya kira ya, mungkin akan membantu, wallahualam, kita tak tahu. Ialah satu benda yang belum, kita tidak tahu. Tetapi politik Indonesia kena lihat juga, sebab ia sekarang ini berlaku pertembungan antara contohnya kelompok seperti kelompok parti-parti Islam dan juga sekular. Dan kemudian saya dah sebut tadi, Jokowi berdasarkan interview yang saya lakukan lah, dan saya banyak bertanya pada rakan-rakan yang memang merupakan penganalisis politik Indonesia, orang di Indonesia sendiri, yang mengatakan bahawa Jokowi sekarang semakin rapat ke China. Jadi Amerika sudah tidak begitu gembira dengan apa yang berlaku, dan banyak keputusan-keputusan yang dibuat oleh Jokowi ini memberikan manfaat kepada China. Jadi sekali lagi, saya tidak mengatakan bahawa kita kena condong ke arah Amerika. Mungkin sebab apa tu, disiplin itu dah menjuruskan kepada pandangan sedemikian rupa. Okey. Kemudian Myanmar, saya rasa Saudara Haris boleh inilah tentang peranan hubungan luar. Kalau dari segi syariat, sepatutnya apa yang berlaku sekarang ini ialah satu sistem yang diwujudkan oleh barat, sistem contohnya negara bangsa. Kita hidup dalam konsep negara bangsa, sepatutnya Malaysia ini dan Indonesia adalah satu sebab kita adalah bangsa yang sama, root kita yang sama, dan kadang-kadang kita tengok adat pun kadang-kadang sama di setengah-setengah tempat dan sebagainya. Tapi kenapa kita jadi macam ini? Sebab tadi saya dah sebut tadi, ada satu prinsip yang dipakai oleh orang antarabangsa, dipanggil uti posidatis. Maknanya kita punya sempadan adalah sempadan yang ditetapkan oleh penjajah. Kalau dah British sebut letakkan kawasan itu bawah Malaysia, bawah dia, jadi dia sebagai sebahagian Malaysia. Saya bagi contoh, kenapa Kelantan itu berada dalam Malaysia bukan Siam? Sebab Kelantan masa itu membuat satu usaha untuk memanggil Jerman datang. Bayangkan kalau Jerman betul-betul menjajah Kelantan, maksud Kelantan itu akan terkeluar daripada Malaysia sebab ia dijajah oleh kuasa yang lain. Timur-Timur contohnya, kenapa Timur-Timur merdeka? Kerana ia dijajah oleh Portugal. Jadi kita masih duduk dalam sistem itu. Kalau kita nak keluar, jadi orang akan cakap tentu kita kena wujudkan sistem khalifah dan sebagainya. Tapi nak wujudkan itu, kita kena gunakan kaedah moden lah. Negara bangsa itu sebenarnya kita kena perkukuhkan. Macam contohnya, asas kepada Malaysia ini adalah contohnya Islam kan, Melayu dan sebagainya, raja, sistem raja sangat penting. Kenapa? Masalah utama saya lihat Indonesia ialah dibuang raja. Itu pandangan saya. Bila dibuang raja, Soekarno buang raja, kita jadi satu benda yang akan menyatukan kita sudah hilang. Bila raja sudah tak ada, kita tak buat sistem macam mana? Apakah sistem itu? Takkan kita nak buang raja? Tak boleh. Saya nampak ada solusinya. Solusinya adalah seperti bagaimana Hong Kong dan China ni dia integrate. Dia panggil satu negara, dua sistem. Boleh dilakukan.
Tapi itu mungkinlah akan mengambil masa yang panjang. Dan last yang saya nak sebut, saya bila saya hadir satu persidangan di Chulalongkorn Longkorn University di Thailand, disebut bahawa okay, kita jangan bimbang apa yang elit-elit pemerintah buat. Yang penting adalah di peringkat bawahan, grassroots. Disebutkan sebagai globalization and integration from below, dia panggil. Sebab sekarang berlaku contohnya kan, kalau di universiti, saya rasa setiap minggu akan ada lawatan daripada Indonesia. Dan kita pun pergi ke sana. Yang itu saya nampak yang lebih penting. Sebab kita nak mengharapkan elit, elit ni dia tangannya terikat. Dia terikat dengan vested interest, business, golongan politik dan sebagainya. Tapi di samping itu, parti politik, dia boleh lakukan, apa yang parti politik boleh lakukan ialah dia boleh terus, saya rasa berlaku kan, terus pergi ke parti politik di Indonesia. Dan dia sedang berlaku proses itu. Dan bukan saja parti politik, kerajaan negeri pun, sepatutnya kerajaan negeri ini, dia kena tunggu Putrajaya untuk berhubung dengan kerajaan negeri lain. Tapi yang berlaku contoh kerajaan di Kelantan, dia mempunyai hubungan dengan kerajaan negeri Aceh, provinsi Aceh, yang Naratiwat dan sebagainya. Benda ini disebut sebagai yang sebut saya sebut tadi, globalization from below. Dan ini yang berlaku di Eropah, di mana contohnya dalam sebuah negara, kadang-kadang kita tak boleh elak bahawa ada terdapat banyak kelompok-kelompok etnik yang bercakaran, yang berkonflik dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, ada etnik-etnik itu berada di negara sebelah. Sebagai contohnya, macam Johor dan Riau tu rapat. Kan? Jadi di Eropah sekarang dibuat proses dipanggil decentralization of power. Diserahkan kepada state government atau provincial government untuk menyelesaikan masalah-masalah yang boleh diselesaikan. Itu boleh dilakukan jugalah. Tetapi kalau kita nak sebut di sudut elit pemerintah ini, itulah dia punya kekangan lah. Mengenai blok dunia Islam ni, itu satu yang sangat sangat besar, sangat ambisius. Kalau kita tengok sejarah pertubuhan-pertubuhan antarabangsa di dunia Islam ni, kita akan lihat sejarah persaingan antara kuasa-kuasa. Contohnya kalau di dunia Arab, ada Liga Arab yang pada masa itu antara pengasasnya termasuk Syria, dan kemudian ditubuhkan pula OIC. Walaupun ada peranan-peranan yang penting OIC, tapi dari sudut politiknya, politik serantau, OIC ini secara efektifnya menjadikan negara yang memegang OIC itu sebagai mempunyai pengaruh yang lebih luas di seluruh dunia Islam. Maknanya dia telah mengatasi Liga Arab yang dikuasai oleh pesaingnya. Kemudian ditubuhkan Non-Aligned Movement, NAM, yang anggota pentingnya termasuk Mesir, Indonesia dan Malaysia. Itu satu lagi yang bersaing dengan kumpulan lain. Contohnya Liga Arab. Apabila berlaku sesuatu di dunia Arab, contohnya melibatkan Syria, dia akan ditangani oleh negara-negara yang berpengaruh. Contohnya Qatar, UAE dan Arab Saudi. Dia tidak akan melibatkan OIC. Walaupun kalau kita tengok dalam parti kita sendiri kan, ada apa-apa OIC perlu bertindak kan, ada kenyataan-kenyataan OIC perlu bertindak. OIC perlu bertindak ni sebenarnya mungkin dah semakin tak relevan dengan perkembangan semasa di tempat-tempat tertentu ni. Kerana kalau nak dikirakan blok, dunia Islam terpisah dengan banyak blok. Contohnya di dunia Arab, di Asia Barat, ada tiga bangsa besar yang membawa Islam. Ada Parsi, Arab dan Turki. Dan ketiga-tiganya mempunyai idea yang berbeza tentang bagaimana Islam tu perlu dibawa dan yang dikembangkan. Dan itu tak termasuk lagi Malaysia. Malaysia yang dilihat sebagai satu model dunia Islam. Maknanya blok dunia Islam ni masih satu yang masih memerlukan usaha yang sangat kuat dan perlu melibatkan. Satu masalah dunia Islam ni tak ada
anggota tetap Majlis Keselamatan, dan hubungan yang paling baik dunia Islam dengan anggota Majlis Keselamatan ialah Rusia. Rusia yang telah beberapa kali menyatakan hasrat untuk menyertai OIC. Maknanya Rusia yang paling rapat dengan dunia Islam. Tapi di dunia Islam di sebelah Asia Barat, Rusia dilihat sebagai satu kuasa yang jahat kerana menyokong Iran. Maknanya itu ada banyak sangat perbezaan-perbezaan yang akan memecahkan antara serantau sedunia dan melibatkan dunia Arab seluruhnya. Dan dari segi perubahan pemerintahan di Myanmar, sebenarnya Malaysia telah mengambil manfaat banyak di Myanmar. Negara-negara Asia Tenggara telah mengambil manfaat banyak, dan usaha mengambil manfaat itulah yang menyebabkan perubahan itu lambat berlaku. Contohnya sebab Malaysia, Singapura dan banyak negara lain mempunyai kepentingan perniagaan sebelum berlaku perubahan. Pada beberapa tahun lepas, ada banyak vested interest ni di Myanmar, dan mau tak mahu apabila kita berurusan melabur di sebuah negara, kita akan berurusan dengan kerajaan. Dan kita tak ada kepentingan untuk kita melihat kerajaan tu ditumbangkan. Nanti kontrak kita dengan syarikat minyak, gas ke apa, kita akan boleh terbatal. Dan pada masa sekarang ni, Myanmar sejak beberapa tahun lepas telah melakukan satu perubahan yang besar dengan menjarakkan sedikit diri daripada pengaruh China dan merapatkan diri dengan Amerika Syarikat. Itu satu perubahan yang dikira sangat besar. Tapi pada masa sama, sebuah negara tu dia bukannya satu individu atau satu unit. Dalam tu ada tentera, ada elit tertentu yang masih rapat dengan China. Ada elit liberal yang condong ke Amerika Syarikat. Maknanya contestation dalaman tu akan terus berlaku. Maknanya pihak-pihak luar ni akan menyokong mana-mana yang dia suka. Tapi akhirnya kita akan tengok kumpulan mana yang lebih berkuasa, yang lebih kuasanya lebih mendalam. Sebab akhirnya mana-mana negara walaupun berlaku perubahan besar, contohnya kita tengok yang dekat dengan, bukan dekat dari segi geografi, yang kita selalu tengok, Mesir berlaku perubahan yang besar pada 2011, tapi disebabkan elit yang sangat kuat, elit yang sekular dari kalangan tentera yang cenderung menentang kumpulan-kumpulan Islam yang popular. Maknanya dia akan kembali kepada satu keadaan yang sebelumnya dan kembali dengan lebih kuat. Soalannya ketiga tadi melibatkan perubahan di Malaysia, perubahan politik di Malaysia. Malaysia sebenarnya jadi satu tumpuan walaupun agak jarang ditimbulkan. Kalau kita nampak perkembangan dunia yang boleh disebut sebagai gelombang liberal, kuasa-kuasa seperti Amerika Syarikat dan sebagainya, mereka lebih suka kalau Malaysia ni terus menjadi apa dia sebut sebagai moderat. Maknanya kalau parti yang memerintah tu parti yang lebih moderat. Silakan Prof. Silakan. Maknanya kuasa seperti Amerika Syarikat, Australia dan sebagainya, mereka lebih suka kalau Malaysia ni dipegang oleh pemerintahan yang lebih liberal. Contohnya mungkin parti pemerintah yang lebih liberal berbanding keadaannya sebelumnya.
dan mungkin kelompok Islam yang diwakili oleh oleh parti post-Islamis, mungkin seperti Amanah. Maknanya itu lebih disukai oleh mungkin negara barat. Maknanya itu semua memang sebahagian daripada apa, sebahagian dari permainan antarabangsa, kuasa besar. Maknanya itu itu, itu terpulang pada kita lah. Okey, baik. Alhamdulillah sampai juga Profesor Dr. Kamal Zaman Yusof dalam program kita pada malam ini, walaupun kita dah sampai ke hampir penghujung, tetapi insyaAllah ruang dan masa yang kita ada masih lebih kurang 15 minit ini, kita mungkin akan memberikan sedikit ruang kepada Profesor untuk membuat ulasan tajuk yang telah kita perbincangkan daripada pukul lebih kurang pukul 9 setengah tadi. Dan insyaAllah kalau boleh Prof dapat terus memberikan show-show dan juga cadangan-cadangan dan soal kita membicarakan isu ancaman keselamatan di mana pengaruh kuasa Amerika, pertembungan di antara kuasa Amerika dan China, khususnya kalau kita tengok dalam rantau Asia Tenggara, dan terus kepada kita Malaysia itu sendiri yang berada dalam rantau tersebut. Jadi tanpa melengah masa, saya persilakan Prof untuk memberikan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in. Saudara pengerusi majlis, moderator, rakan-rakan ahli panel dan seterusnya, para hadirin sekalian. Pertamanya, sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah SWT akan dapat bertemu pada apa ni, petang ini walaupun lewat. Dan saya memohon kemaafan bagi pihak Air Asia ya, kerana 4 jam lewat. Dan juga bagi pihak apa ni, penganjur, kerana 40 minit lewat daripada apa, daripada KL Central ke sini ya, kerana sebab yang tak dapat dielakkan. Saudara dan saya sekalian, dalam slide yang saya sediakan, saya tak tahu, tak pasti ada bagi atau tak ada ya? Tak ada. Ada beberapa perkara yang saya sentuh di situ. Yang pertamanya ialah apakah kepentingan Amerika Syarikat terhadap wilayah Asia, apa ni, wilayah Asia atau merujuk kepada Asia Tenggara. Yang pertama ialah yang ditekankan oleh Amerika ialah apa yang disebut sebagai political development ya, iaitu kemajuan dalam bidang politik. Apa yang kononnya cuba untuk dilihat oleh Amerika Syarikat supaya teori demokrasi yang diamalkan di Amerika itu dapat dilaksanakan di seluruh dunia, termasuk juga di kawasan Asia, kawasan Asia kita. Dan kalau kita lihat kepada apa yang cuba nak dilihat oleh Amerika ialah Amerika nak pastikan supaya demokrasi dilaksanakan di Indonesia, di Burma, Thailand dan juga Malaysia. Terdapat beberapa kes di mana pada pandangan Amerika Syarikat demokrasi tidak dilaksanakan dengan baik, terutamanya di negara ASEAN yang saya sebutkan. Saya rasa mungkin sebahagiannya apa ni, ahli panel dah apa ni dah bincangkan ya. Sebagai contohnya, beberapa peristiwa yang berlaku di Indonesia yang dilihat sebagai sangat negatif dan tidak dapat banyak membantu kepentingan Amerika Syarikat dari segi melebarkan fahaman demokrasi yang cuba nak dilaksanakan. Oh, baru dapat yang di sana ya. Itu yang pertama ya. Isu di Burma terutamanya menjadi fokus kepada Amerika Syarikat kerana telah begitu lama cuba untuk dikuasai oleh Amerika tetapi gagal, kerana Myanmar ataupun Burma ni mereka lebih merujuk kepada China dalam banyak aspek, terutamanya dari segi pemerintahan, ketenteraan dan sebagainya. Di Thailand, kerana berlakunya ketidakstabilan politik yang dilihat oleh Amerika juga merupakan suatu perkara yang negatif. Dan di Malaysia, kerana apa ni, kerajaan tidak memberikan kebebasan ya kepada rakyat Malaysia untuk menyatakan pandangan dalam kes sebagai contohnya Bersih ditekan, kemudian tidak diberikan kebebasan kepada gerakan LGBT apa ni, dan juga kepada gerakan Islam liberal dan sebagainya. Hal-hal yang saya sebutkan ini dalam konteks dasar Amerika ini, saudara dan saya boleh tengok laporan yang disediakan oleh RAND Corporation ya. Terdapat dua laporan yang disediakan oleh RAND Corporation. Yang pertama ialah tentang apa ni, The Post September 11
satu, dan yang keduanya ialah tentang apakah dasar yang cuba untuk di cuba di-highlightkan oleh Amerika Syarikat terhadap negara-negara di seluruh dunia, terutamanya umat Islam. Jadi ada beberapa aspek yang ditekankan di situ, bahawa seharusnya umat Islam keluar daripada kepompong Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap itu, kepada bentuk Islam yang baru. Ya, sebagai contohnya apa yang disebut sebagai Islam liberal. Satu, yang keduanya ialah kebebasan secara mutlak yang tidak pun dilaksanakan di Amerika Syarikat. Yang ketiganya ialah tentang Islam yes, hudud no. Ya, itu perkara-perkara yang kita lihat dilakukan secara langsung oleh Obama apabila beliau datang baru-baru ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang cuba nak ditekankan oleh Amerika Syarikat ialah supaya Islamic politics itu dapat dibendung. Ya, yang kedua tu, kalau saudara dah tengok di situ, dia kata oleh kerana agama Islam dan penganut Islam menjadi penganut yang majoriti dalam konteks di negara-negara ASEAN, terutamanya Indonesia dan juga Malaysia, tetapi dia akan pastikan supaya tidak berlaku istilah yang diistilahkan sebagai Islamic State. Jadi langkah-langkah yang cuba dilakukan sebagai contohnya dalam kes Indonesia, percubaan Habibi ya, untuk membawa Islamisasi dalam konteks di Indonesia, dalam bentuk di Indonesia pada tahun 2002 itu ternyata gagal. Dan apa yang cuba dilaksanakan di Malaysia, terutamanya dasar Mahathir yang menjadi kepada sebahagian daripada rakyat Malaysia, mungkin rakyat Malaysia merasakan Islamisasi Mahathir itu sebagai sesuatu yang tidak komprehensif ya. Tetapi dalam konteks Amerika, mereka melihat ini merupakan suatu perkara yang perlu dibendung ya, dalam konteks ini, kerana dia boleh membawa kepada suatu bentuk pemikiran yang baru kepada masyarakat, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia, dalam keadaan masyarakat Arab belum bersedia untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai Islamic politics itu. Yang ketiga ialah tentang isu keselamatan ya. Saya sebut di situ sebagai contohnya kemungkinan akan berlakunya peperangan dan tempatnya ialah di Asia Tenggara. Di antara puncanya ialah kerana kawasan ini merupakan kawasan yang walaupun nampaknya seperti stabil dan bergolak, tetapi kerana kedudukan fizikalnya yang lebih dekat dengan dengan China ya, yang akan kita tengok. Dan ini juga dikaitkan dengan keselamatan secara umum, seperti yang disebut di sana, Bali bombing yang berlaku 2002 dan 2005 ya, begitu juga terhadap apa yang berlaku di Jakarta dan juga Australia, menunjukkan bahawa security ataupun keselamatan akan dijadikan sebagai suatu alasan yang utama dijadikan oleh Amerika untuk terus berada di kawasan ASEAN, terutamanya di tempat kita ya. Kemudian yang seterusnya ialah apa yang dijanjikan oleh Amerika Syarikat ya, sejak daripada awal tahun 2000 lagi, iaitu pledge support for ASEAN integration leading to an ASEAN economic community by 2015. Jadi projek untuk membentuk suatu community ekonomi ya, walaupun tidak sehebat seperti yang di berjaya dilakukan oleh EU, tetapi ini cuba dilaksanakan. Nampaknya seperti idea awalnya nampak seperti dikemukakan oleh Tok Najib ya, apabila Najib menjadi pengerusi ASEAN pada tahun ini. Tetapi sebenarnya program yang asalnya adalah merupakan sebahagian daripada janji Amerika sehingga tahun 2015. Dia kata seharusnya ASEAN telah menjadi membina satu kekuatan dari segi kesatuan ekonomi ya, kerana ini adalah merupakan sebahagian daripada usaha Amerika sekali lagi untuk membendung usaha-usaha China dalam proses mereka menguasai bukan sahaja kawasan ASEAN, Asia, tetapi juga di dunia di sebelah timur ya. Okey, seterusnya kemudian kita tengok tentang dasar luar China sebagai bahan perbandingan. Kalau saudara dan saya tengok di situ, dia kata there are five principles of peaceful coexistence yang selalu ditekankan oleh China. Yang pertamanya ialah mereka sama-sama menghormati kekuasaan dan juga penguasa persempadanan yang telah dibina sejak sekian lama. Yang keduanya ialah mereka berjanji untuk tidak melakukan aggression ya, ataupun ke penggunaan penguasaan senjata
dan ketenteraan. Yang ketiganya ialah mereka tidak mau ganggu isu-isu dalaman sesebuah negara. Yang keempatnya ialah mereka percaya kepada equality, ya, kesama rataan dan kepentingan bersama. Dan yang terakhirnya ialah peaceful coexistence yang selalu ditekankan. Jadi dengan sebab itu, apa yang dilakukan oleh pihak China ialah satu, avoid hegemony, ya, sebagai sesuatu yang sangat bertentangan, dan dia nak tunjuk bahawa China adalah salah satu daripada hero yang sedang bangkit dan bertentangan dengan dasar Amerika yang cuba nak jadi polis dunia, new world order, dan juga penguasaan, ya, sama ada dari segi ekonomi, politik dan sebagainya terhadap wilayah di luar daripada Amerika, termasuk juga kawasan kita. Yang ketiga, mereka cuba mengelakkan power politics, tetapi mereka pada masa ini ingin mengekalkan kuasa ekonomi, ya. Mereka tidak mahu gunakan kuasa politik, tetapi sebaliknya menggunakan kuasa ekonomi, dan mereka sentiasa menekankan kepada peaceful negotiation. Walaupun dalam beberapa konteks, sebagai contohnya perebutan Kepulauan Spratly, ya, dia ada 11, mungkin telah dibincangkan tadi, ya, ada 11 pulau-pulau yang kecil itu, 8 daripadanya lebih dekat dengan Malaysia dan Malaysia ingin mendapatkannya, tetapi nampaknya perbincangan itu masih belum selesai kerana China menganggap kawasan itu adalah merupakan sebahagian daripadanya dengan pembinaan pulau-pulau jadian yang baru diklaim area, dengan tujuan untuk memastikan supaya kawasan EEZ yang 200 batu nautika itu dapat dikuasai oleh China sepenuhnya kerana kepentingan minyak dan juga gas, ya. Seterusnya, apakah kesan daripada percubaan ataupun konflik di antara China dan Amerika ini terhadap ASEAN, ya? Yang kemungkinan yang pertama ialah berlakunya konflik tentera. Konflik tentera baru-baru ini ramai orang bercakap tentang kemungkinan berlakunya perang dunia yang ketiga, ya, apabila Turki menyerang dan menjatuhkan kapal Rusia. Nampak macam dekat dan nak perang, ya, tapi itu sebahagian daripada penipuan saya rasa media untuk mengalihkan masyarakat dunia kepada isu-isu yang lebih penting, ya, terutamanya isu peperangan yang masih berterusan di Syria, isu kemenangan parti AK dalam pilihan raya pada bulan Oktober yang lepas, dan juga isu TPPA yang tidak pernah berlaku dalam sejarah sejak daripada Nabi Adam, ya, Presiden Amerika Syarikat datang 2 kali ke Malaysia, ya, ya, sejak Nabi Adam, ya. Kalau tak percaya, tuan-tuan cek, ya. Okey, yang ketiganya ialah isu demokrasi. Demokrasi ini sentiasa dijadikan sebagai alasan untuk Amerika untuk menghentam mana-mana negara yang dia tak suka, ya, dan mana-mana tokoh yang dia tak suka. Pernah satu masa, kalau saudara dan saudari ingat, di antara isu yang paling besar yang ditekankan oleh Amerika terhadap Malaysia, apabila mereka menentang Mahathir, dan Mahathir mengeluarkan kata-kata yang keras, ya, di antaranya ialah mereka tidak mahu lagi beli barang-barang UK dan barang-barang daripada Eropah, ya, sehingga membawa kepada look is policy yang dilakukan oleh Mahathir. Puncanya ialah kerana kononnya Mahathir tidak melaksanakan demokrasi, ya, seperti yang dituntut oleh pihak mereka. Seterusnya, okey, ini beberapa pilihan yang saya lihat hasil daripada bacaan saya yang terhad. Dia kata yang pertama ialah ASEAN boleh melaksanakan gerakan balance of power, ya, keseimbangan penguasaan, ya. Yang kedua ialah skeptics of East Asian regionalism fear that China will eventually dominate East Asia. Ini adalah merupakan salah satu daripada lontaran yang diberikan oleh kuasa-kuasa besar bahawa kemungkinan China akan menguasai kawasan ini, di wilayah ini, bukan dari segi ekonomi tetapi juga dari segi politik. Sebenarnya China telah lama menguasai hampir keseluruhan dunia, ya. Kalau saya masih ingat, pernah berlaku di Amerika Latin apabila salah seorang daripada presiden di Amerika Latin kalah dalam pilihan raya, nampak mukanya muka China, ya. Sebenarnya memang China, ya. Memang China asal. Begitu juga dengan apa yang berlaku di Thailand. Tidak pernah rakyat tempatan Thailand mendapat hak untuk menjadi Perdana Menteri sejak daripada dulu lagi. Ya, memang China sejak daripada Azali lagi yang menguasai dan memimpin di China, di Thailand, sama ada baju merah ataupun baju kuning, ya, ataupun baju oranye, ya.
yang ada di beberapa tempat tu sebenarnya dikuasai oleh China, ya. Kemudian option yang ketiga, pilihan yang ketiga ialah United States extend its security umbrella. Ini telah dilakukan oleh Amerika Syarikat, ya. Hasil daripada lawatan Obama baru ni telah berjaya melebarkan, meluaskan di atas nama untuk menentang terorisme. Ya, dia telah ada kerjasama dengan baik dengan dengan kerajaan kita, dan dia ada pusat yang khusus di Ceras, ya. Di Maktab Polis itu saya pernah masuk, dan memang ada di sana suatu pusat yang khusus anti-terorisme, apa ni, kerjasama dengan pihak Amerika dan juga kuasa-kuasa lain. Sebenarnya bukan kerjasama dengan Amerika, Amerika yang menguasainya. Ya, itu satu perkara yang yang semua orang tahu, ya, cuma tidak disiarkan. Dan yang keempat ialah ASEAN enthusiast would prefer to safeguard ASEAN centrality. Ya, ini adalah merupakan satu langkah yang terbaik yang dilakukan oleh pihak ASEAN setakat ini untuk memastikan supaya ASEAN yang ada 10 negara ini tidak condong ke timur dan tidak condong ke barat. Dan gerakan ini kita tidak tahu dari segi luaran ini nampak seperti berjaya, tetapi dari segi dalamannya, apabila kita lihat dengan lebih mendalam, kita dapati untuk mempertahankan apa yang disebut sebagai ASEAN centrality itu adalah merupakan sesuatu yang sangat susah dalam keadaan kuasa-kuasa besar cuba untuk menguasai apa ni, kawasan-kawasan yang strategik, terutamanya di ASEAN. Kelebihan yang ada di ASEAN ini adalah Selat Melaka merupakan selat yang paling panjang sekali di dunia, dan merupakan selat yang paling sibuk keempat di dunia, nak bandingkan dengan selat-selat yang lain. Dan itu juga merupakan satu perkara yang sangat diminati oleh kedua-dua kuasa besar, terutama dalam konteks pembincangan kita ialah China dan juga Amerika Syarikat. Seterusnya, hubungan Malaysia dengan China ini itulah bentuknya, ya. Dan yang menjadi penibarah dalam daging yang tidak dapat diselesaikan seperti yang disebutkan tadi ialah perebutan terhadap kepulauan Spratly yang dicuba dikuasai orang kampung panggil gonggong, gonggong tau, gonggong, ya. Dia cuba nak gonggong, kan, nak apa istilah apa, ha? Gonggong ni gigit ke apa ke, ha? Tu bahasa orang putih tu gonggong tu, ha? Boleh-boleh lah, apa-apa je lah, ya? Kalau gigit tu dia gigit macam tu, gonggong ni dia ambil dia buat lari, dia tak nak kongsi dengan orang, ya? Isu apa ni, isu sempadan lah yang paling besar, iaitu kepulauan Spratly yang saya rasa mungkin sahabat kita tadi dah banyak bincang, eh? Ya, sebelum saya datang pun saya dah dengar perbincangan yang banyak. Alhamdulillah saya datang jadi nasi tambah, ya. Jadi isu ini menjadi rebutan Vietnam, Jepun, China, Singapura, Indonesia, ya. Dan isu yang satu lagi ialah isu dengan Philippines, ya. Apabila China mula membina apa ni, orang panggil menambak, buat tambak yang baru terhadap Red Bank yang jaraknya memang sangat dekat dengan Pulau Palawan, berdekatan dengan Filipina, tetapi itulah China, ya. Ya, Chinese, Chinese, ya. Okey, seterusnya. Okey, ini yang kita boleh nampak kepulauan Spratly itu yang menunjukkan kepada kita kawasannya adalah sangat dekat, ya, dengan Malaysia. Sebenarnya bukan dekat dengan Malaysia, dekat dengan Sabah, ya. Tapi oleh kerana Sabah sebahagian daripada Malaysia, maka kita dapati perebutan itu sangat sangat sengit dan tidak dapat diselesaikan, ya. Kemungkinan besar Malaysia akan kalah, ya, dalam perebutan Pulau Spratly ini, ya. Kerana apa? Kerana apabila Malaysia memenangi perebutan dengan Indonesia, pulau apa yang baru ni katanya? Pulau Sipadan, ya. Ya, apa ni? Jadi lawyer yang menang dalam kes Pulau Sipadan itu, ya, diambil oleh Singapura, ya, menjadi lawyer bagi pihak dia untuk merampas Pulau Batu Putih. Sebab itu dia dapat Batu Putih, ya. Jadi itu strategi sekali lagi peni China, ya, di Singapura. Nasib saya tak baik sebab saya duduk dekat dengan Singapura, ya. Dalam 10 km saja, ya. Kalau muntah pun sampai ke sana, ya. Apa China peni Singapura muntahlah, saya muntah tak sampai, ya. Itu yang keadaan yang berlaku, yang kita lihat sebenarnya pergolakan ini masih lagi berkekalan dan dia tidak akan apa ni selesai sehingga sama ada dominasi China akan lebih kuat ataupun dominasi Amerika yang lebih kuat sehingga salah satu daripada apa ni kuasa besar ini akan tunduk kepada yang lain, seperti dalam kes yang berlaku tamatnya peperangan dingin
apabila Rusia terpaksa tunduk kepada Amerika Syarikat dan Amerika menjadi penguasa untuk keseluruhan perkembangan yang berlaku di dunia. Jadi saya rasa itu secara ringkas dan cepat yang boleh saya sampaikan. Tidak banyak perkara baru saya rasa yang saya sebutkan tadi, hanyalah merupakan coretan dan catatan menjadi nasi tambah kepada maklumat yang sedia ada yang saya telah dapat sejak daripada pukul 9.30 tadi ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya rasakan walaupun masa kita dah melakukan waktu kecederaan, saya memberi ruang lagi mungkin satu atau dua persoalan khususnya kepada daripada pembentangan yang telah dikemukakan oleh Prof. Kauzaman tadi. Ya, silakan. Saya bagi satu atau dua saja. Soalan-soalan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ahli panel. Kita tengok dua kuasa besar ni, kalau tengok segi akhafu dararan di mana? Adakah kita lebih baik cenderung kepada China atau lebih baik kepada Amerika untuk survival kita punya politik kita dalam masa depan Islam kita sendirilah, kita tengok di situ. Kalau kita tengok dari segi Amerika, mungkin dia ambil pengalaman British memerintah menjajah kita. Segi China pula, dia mungkin mengambil orang-orang China yang ada di sini untuk memikat hati orang Malaysia sinilah, satu. Yang kedua, kita tak bicara tentang Brunei. Lah banyak cara tak cara tentang Brunei. Sedang Brunei sebuah negara yang kita anggap sebuah negara yang memang segi ekonominya dan tidak bergantung mana-mana kuasa. Dan juga di situ telah Brunei telah berjaya melaksanakan hukum hudud. Jadi kita bicara pun apakah kesannya kepada ASEAN dan juga di rantau ini dengan kekuatan yang ada Brunei yang kita bicara pun dalam perbincangan kita ini. Wallahu alam sekali. Okey, satu persoalan. Kita buka lagi satu. Kalau tidak, kita tutup dan bagi kepada Prof untuk membuat ulasan dan penutup. Okey, saya kira itu satu persoalan yang terakhir, Prof. Dan mungkin boleh ulasan, dan saya sebagai pengusi pun juga ada juga satu persoalan. Dari segi kita lihat pembentangan kepada tiga-tiga panel kita sementara tadi, usaha-usaha diplomasi di peringkat Asia itu sendiri turut giat dilakukan oleh anggota-anggota ASEAN. Dalam masa yang sama, persaingan dan pertemuan itu kita lihat memang semakin sengit di antara Amerika dan juga China. Adakah suasana-suasana ini memungkinkan berlakunya kepada pertemuan peringkat persenjataan? Kerana kita tahu pengalaman dan juga sejarah itu Amerika, bila mana pun mereka datang hadir itu, kalau tidak berjaya dalam diplomasi, mereka akan pergi dengan kaedah ketenteraan sebagaimana berlaku di Timur Tengah. Jadi bagaimana Prof melihat Amerika adakah mengambilkan pendekatan semakian, walaupun sebentar tadi pun kita dibentangkan bahawasanya yang agresifnya dari segi aktiviti-aktiviti penambakan itu China yang buat, tetapi dalam masa yang sama kita tidak boleh meletakkan Amerika ini satu yang kelompok yang just mengikut saja, tapi mereka ini juga merupakan satu kelompok yang agresif hingga melakukan pengebumuan dan juga penaklukan kepada negara-negara umat Islam. Jadi dua persoalan itu Prof dapat diulaskan. Pengisi, sekejap, satu soalan lagi. Ya. Last. Masa zaman almarhum Najmuddin Erbakan, Prof tahu kan dia tubuhkan G18. The idea is untuk mengumpulkan kuasa umat Islam. Tapi dia menjadi masalah sebab apa yang dikatakan oleh Prof tadilah, pertumbuhan pemikiran Islam itu, pembawakan Turki, Saudi, ya. Cuma kita tadi membincangkan tentang Islam yang serumpun. Saya nak tanya doktor ataupun Prof, apakah mampu kalau kita buat Blue Ocean PAS menubuhkan satu sebuah gerakan Islam di peringkat Asia Tenggara, Nusantara, sebab kita serumpun, di mana ia boleh menyatukan kekuatan kita semua dalam menghadapi kedua-dua kuasa besar dunia. Allah Maha. Okey. Saya jawab lah. Okey. Tak ada lama ada muruk kecek. Terima kasih kepada saudara yang memberikan pandangan. Yang pertama, Sana Azri tanya tadi,
khubur daruratnya. Nak tanya Ustaz Nur Azri nak yang mana? Kalau dua-dua tak nak, tak boleh. Memang nak yang mana? Sebab ada nak yang jauh ke, nak yang dekat? Room atau parsi? Sama ada room ataupun parsi. Kita nak yang mana? Ya, kalau kita rasa China telah lama menguasai kita, ya, dan menjadi strategi British sebenarnya, British bawa masuk China. China yang dibawa masuk ke tanah Melayu masa itu, majoritinya adalah China Kristian. Ya, mungkin kita banyak yang kita tahu, ya. Memang dia sama ada dia Kristiankan dulu baru dia bawa masuk, ya, ataupun dia apa ni, memang dah Kristian kat sana. Ya, sebab itulah China yang datang kat sini majoritinya adalah China yang daripada apa ni, duduk pesisiran pantai, tak ada China yang berada tanah besar tu. Sebab itulah kalau kita pergi ke China sekarang ni, kita dapati China yang di tanah besar tu perangainya sangat bagus, kan, lemah lembut dan sebagainya. Sama juga dengan Jawa. Ya, Jawa kan, kita pergi ke Jawa, orang Jawa bagus, orang kat sini orang tahu, orang kenal Jawa mencuri, merompak, kan, meragut. Sama juga dengan India, ya. Kalau saya pergi ke India, orang India sangat di sana sangat bersopan santun. Yang datang sini kuat minum araknya, minum mabuknya, pukul isterinya dan macam-macam, kan. Itu adalah di antara perubahan yang berlaku yang saya nak sebut itulah. Jadi kita dalam dua apa ni, senario itu yang kita nampak sekarang ni dari segi akhbar darain, ya, kalau kita tengok kepada agama, memang dia sebut supaya lebih baik kita apa ni, berbaik sangka dan lebih dekat dengan mereka yang menganut agama Samawi, walaupun tak betul, kan, dalam konteks di sana ialah Kristian lah. Dari segi option yang diajar oleh Al-Quran dan juga oleh agama kita, maknanya opsinya itu. Dan apabila Nabi pun, Nabi hantar dulu kepada orang yang lebih dekat beragama, ya, sebagai contohnya dia pergi ke Habasyah dan sebagainya. Itu kalau kita nak tengok daripada sirah lah. Itu kena ceramah lain pula itu, eh? Itu satu option. Jadi kepada saya sekarang ni, di antara dua apa ni, kemudaratan itu, nampaknya kalau kita ada pilihan, lebih baik kita jangan ambil dua-dua, kan? Tetapi kalau kita tak ada pilihan, ke mana kita nak pergi? Jadi tu Ustaz Nazri boleh jawab kot, nanti dia dapat mic, kan, dia boleh ceramah. Sebab saya dah bagi dia punya apa ni, beberapa indikator tu. Itu apa ni, yang pertama lah, soalan yang pertama. Soalan yang kedua tentang Brunei, ya. Brunei, kalau apa ni, saudara yang sering baca sejarahnya, Brunei sejak dulu merupakan rakan kongsi kepada British. Walaupun dia lambat mencapai kemerdekaan, tetapi dia adalah rakan kongsi yang baik dengan British. Suatu perkara yang mungkin tak ramai kita tahu di sini adalah Brunei dalam banyak negara ASEAN yang 10 kita sebut tadi itu, Brunei mempunyai hubungan yang sangat rapat dan erat dan baik dengan Singapura. Ya, dan tentera Singapura membantu Brunei membuat latihan dan sebagainya. Itu. Yang kedua, bodyguard apa ni, Sultan Brunei, semalam saya tak tahu lagi lah, sebelum pada itu memang maklumat yang kita dapat adalah merupakan sama ada daripada tentera Singapura ataupun daripada tentera apa ni, daripada Nepal. Apa dia panggil dulu, tentera apa dia panggil? Gurkha, ya, daripada Gurkha. Itu memang semua orang tahu. Kerana Sultan Brunei ni dia tidak percaya kepada tempatan. Ya, banyak dah pengalaman apa ni, pemimpin-pemimpin politik di seluruh dunia memang dia tak percaya kepada orang tempat dia. Ya, tengok apa yang berlaku kepada Rajiv Gandhi, kan? Apa yang berlaku kepada Mahatma Gandhi walaupun bukan bapa dia, ya? Apa yang berlaku kepada apa? Mak kepada apa ni, Rajiv Gandhi, apa nama mak dia? Indira Gandhi, ya. Itu memang pengalaman menunjukkan bahawa pemimpin sesebuah negara selalunya dia ambil bodyguard bukan daripada orang tempatan, ya. Itu yang berlakulah. Jadi dalam konteks di Brunei ni, mereka mempunyai hubungan yang sangat rapat dan erat dengan Singapura sampai hari ini. Ya. Mungkin tak tahulah. Dan kalau kita pergi minggu lepas pun saya pergi ke Singapura, lebih ramai orang Brunei pergi ke Singapura daripada orang Johor pergi ke Singapura. Ya, kerana shoppingnya, kerana duitnya, kerana ya, kerana hubungannya yang sangat erat di antara keduanya. Ya, selain daripada perkembangan yang berlaku yang terakhir inilah, isu Islam dan sebagainya. Jadi itu satu perkara yang saya rasa kita nak kena lihat di sebalik tabir. Dan pada masa yang sama, Singapura juga mempunyai hubungan yang sangat rapat, lebih dekat dengan Amerika, nak mana dengan kita, ya, dengan British, dengan Australia dan sebagainya. Memang pusat kepada keseluruhan kegiatan apa ni, kita panggil espionage ini, espionage panggil
orang Terengganu kata panggil espionage, orang Melayu panggil apa? Pengintipan eh? Pengintipan adalah di Australia dan juga di Singapura. Kerana Singapura merasa kedudukannya walaupun nampak seperti maju, ya tiap-tiap 10 orang seorang rakyat Singapura adalah jutawan, tetapi mereka berada dalam keadaan yang tidak selamat. Kerana mereka dilingkungi oleh negara-negara umat Islam. Jadi dia rasalah kedudukannya tidak selamat. Ya. Begitu juga dengan kedudukan di Brunei ya. Kita tengok berlaku banyak peristiwa di mana Brunei dan Kesultanan Sulu ya cuba meminta semula Sabah ya daripada masa ke semasa. Sebab apa dia minta Sabah? Sebab apa dia tak minta Sarawak ya? Itu apa ni, kita perlukan pembincangan yang agak mendalam dari segi isu itu. Jadi itu yang saya nampaklah daripada apa yang disebut ditanyakan oleh Ustaz Nur Azli tadi. Isu yang disebutkan oleh pengurusi tadi apa dia? Berkaitan dengan ancaman ketenteraan. Ancaman ketenteraan. Saya nampak sekarang ni ya, ada seorang penulis daripada Denmark, dia ada tulis sebuah buku. Ini saya rasa orang muda patut nak kena baca buku ni ya. Dia tulis, tajuk buku dia ialah The Politics of Emotion. Ya. The Politics of Emotion. Maknanya sekarang ni sebenarnya politik yang dimainkan oleh kuasa-kuasa besar ialah dia memainkan perasaan. Dia ada apa ni, dua yang besar, iaitu fear and hope. Ya, dia menanamkan rasa takut dan dia menanamkan rasa pengharapan yang sangat besar kepada kuasa-kuasa besar. Ya, sama ada di peringkat kepimpinan negara ataupun di peringkat rakyat. Jadi ini strategi yang digunakan oleh kuasa-kuasa besar sekarang ni. Tidak mungkin berlakunya peperangan kerana peperangan akan merugikan semua orang. Dia pun tahu akan menyusahkan dia. Lepas pada itu seperti yang berlaku di Syria lah. Berlaku perang, akhirnya Turki ada strategi yang lain ya, iaitu dia lepas semua pelarian pergi ke sana. Ya, itu pun satu strategi tu ya, yang dibuat oleh Turki, yang itu cerita tempat lain ya. Sebab apa dia buat macam tu ya, nanti ada bakan ya. Sampai masa erbakan. Jadi itu strategi yang dibuat oleh kuasa-kuasa besar. Dia sentiasa mengagah-agah apa Melayu panggil ya? Mengacah supaya keadaan tension dan sebagainya. Jadi dia main itu, politics itu, the politics of fear itu, the politics of emotion. Dia memainkan perasaan supaya kita rasa tak selamat, kita rasa tak selesa, kita rasa perang dah ni, dekat dah ni. Jadi kita pun bersiap-siap. Macam orang dekat nak banjir lah, dia beli sardin dah siap-siap kan. Beli roti, takut apa, takut banjir naik air pula ya, apa ni, jadi susah hidup ya. Jadi ini politik yang dimainkan oleh kuasa-kuasa besar, the politics of emotion. Tujuannya satu ialah bisnes. Kalau saya tengok dalam sejarah peperangan di seluruh dunia sejak daripada zaman Herodotus dan juga apa ni, Thucydides, bapa sejarah sejarah moden dia panggil ya, the Persian War and the Peloponnesian War. Dua peperangan ini diatur oleh golongan keparat ya. Dulu. Kemudian berlaku lepas pada itu yang terkenal peperangan salib, juga diatur oleh puak-puak keparat kerana bisnes mereka tak jalan. Itulah juga yang berlaku dalam peperangan dunia yang pertama, itulah juga yang berlaku dalam peperangan yang kedua. Itulah sebabnya mengapa Amerika mula-mula Rusia masuk ke Afghanistan tahun 80-an, kemudian Amerika masuk ya, kemudian lepas pada itu mereka masuk ke peperangan Iraq-Iran ya, tahun 1980 sehingga 88 ya, kemudian lepas pada itu Iraq masuk ke Kuwait ya, kemudian lepas pada itu Amerika pula masuk ke Iraq dan seterusnya. Peperangan sentiasa diatur dan disusun oleh para korporat. Jadi dalam konteks yang kita ada sekarang ni, kalau diacah peperangan pun puncanya ialah kerana para korporat ini ingin menjadi lebih keparat lagi ya, dengan cara nak dapat wang dengan sebanyak mungkin. Hatta peperangan yang dilakukan oleh Saudi pun ya, terhadap Yaman, kita dapat menunjukkan kepentingannya ialah kerana Amerika nak jual senjata dalam masa yang sangat singkat, lebih dari 3 bilion dia dapat ya. Malaysia nak dapat 2.6 bilion itu sekali seumur hidup ya. Ya, ini 3.3 bilion dia dapat dalam tempoh yang sangat singkat, menunjukkan kepada kita bahawa yang menjadi ancaman sebenar bukannya ahli politik, tetapi yang menjadi ancaman sebenar kalau dalam konteks di Amerika ialah the Zionist lobby, satu grup ya, yang keduanya ialah para korporat. Jadi nak kena jaga-jagalah orang bisnes ya. Kalau bisnes dia tak laku dalam PAS, dia akan buat bisnes baru dalam PAN
ya. Kalau dia tak laku pula bisnes dalam PAN, dia akan buat bisnes yang kedua, ya. Ya, kerana this is all about, ya, business all about. Jadi itu satu perkara yang Ustaz Nazli kena jaga-jaga, ya. Kenapa? Kerana semuanya melibatkan kepentingan perniagaan dan keuntungan yang banyak. Ya, ini yang saya rasa satu perkara yang sangat sangat apa ni, sangat apa dia panggil, ya, yang sangat dramatis lah, dan merupakan sentiasa berlaku tragedi, ya, dalam kehidupan manusia dan juga perkembangan ketamadunan. Soalan yang terakhir tadi tentang apa cerita Al-Bakar macam mana, tak ingat lah orang tua ni. Boleh tak kalau PAS menjadi juara? Oh, okey, 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 okey. Dan menggabungkan jemaah-jemaah Islam. Jemaah-jemaah Islam. Dia ada beberapa kekangan sebenarnya. Kekangan yang pertama ialah kekangan dari segi sempadan. Ya. Bukan sempadan PAS nak buat itu, nak pergi ke Indonesia. PAS nak buat itu, dia nak pergi ke Sarawak pun tak boleh. Ya, sebab Sarawak dia ada, dia punya apa dia panggil, kekuasaan dia sendiri, kan. Berapa 21 perkara katanya, ya, yang dia dah janji dari itu. Tak boleh nak tukar yang tu. Ke Sabah pun tak kena gaya, Ustaz Nazli pun tak boleh masuk. Ya, ha, walaupun ada beberapa kelonggaran. Jadi kalau nak pergi ke Sarawak pun tak boleh, macam mana nak pergi ke Indonesia? Contohnya, macam mana nak sempadan Sungai Golok? Macam mana nak pergi ke di Brunei? Brunei nampaknya seperti bagus, baik dan sebagainya, tetapi kalau saudara-saudari pergi ke Brunei, saudara akan mati dalam tempoh yang sangat cepat, ya. Bukan mati dari segi fizikal, tapi mati dari segi idea dan juga apa ni, kita punya keupayaan untuk berfikir dengan lebih besar dan blue ocean kita sebut tadi. Tak adanya blue ocean di di Brunei, ya. Yang adanya hanyalah apa, green ocean, ya. Satu saja, iaitu MIB, ya, Melayu Islam Beraja. Siapa yang lawan yang tu, diucapkan selamat tinggal, ya. Tidak boleh apa ni maintain. Jadi saya nampak dari segi perspektif itu, kecuali jika sekiranya PAS menang Malaysia, yang itu dia boleh mula. Seperti yang pernah cuba dilakukan oleh Al-Bakan. Sebenarnya idea Al-Bakan di 8 tu masih berjalan. Cuma dia dia adanya 8 buah negara tu, dia hadir untuk mesyuarat saja. Saya rasa 2 tahun sekali kot, kalau tak silap. 2 tahun sekali ke 3 tahun sekali, macam itulah. Hadir untuk mesyuarat, makan, lepas tu balik dan rehatlah seperti biasa. Tak ada aktiviti lain, ya. Dia bagus sikit daripada OIC. OIC dia tengok saja, dia OIC. Yang ini dia tak tengok, dia duduk dan dia bermesyuarat, ya. Tetapi oleh kerana kepentingan dan juga pertemuan idea, tambah pula sekarang ni idea baru Syiah Sunni Wahabi dan sebagainya, maka bintang itu semakin malap dan susah nak nampak, ya, kecuali di malam yang gelap gulita, ya. Tapi nak tunggu gelap tu yang susah tu, sebab dia belum gelap betul lagi, ya. Jadi idea yang cadangkan itu, saya rasa pernah dilakukan oleh, saya masih ingat dulu, saudara Salahuddin Ayub, ya, dia pernah buat AMSAID dulu. Kalau masih ingat, kan, dulu saya ada dengar. Saya rasa idea AMSAID tu bagus. Sekarang ni orang tu dah tak ada, apa salahnya kepimpinan sekarang ni ambil balik idea AMSAID itu? Sebab untuk menjalinkan hubungan di antara pemuda sama pemuda, saya rasa lebih mudah, ya, kerana pemuda ni lebih dinamik, mudah nak berjalan, kaki masih kuat, lutut pun masih okey dan sebagainya, kan. Kalau orang tua-tua ni sekejap dia kata, dah mogi lah, kalau nak balik tidur malah basah. Susah sangat, kan, sebagai contohnya. Nah, itu keadaan yang saya rasa kalau boleh digerakkan di peringkat pemuda satu, dan peringkat ulama juga, saya rasa itu adalah merupakan satu langkah yang lebih baik, dan tidak nampak suatu usaha untuk nak menentang arus yang dibawa oleh Amerika dan juga China dalam beberapa keadaan, ya. Kalau tidak, nanti dia akan nampak sekali lagi usaha untuk nak menentang arus itu tak mustahil. Ya, bulan depan Obama akan datang pula sekali lagi, ya, untuk memastikan supaya yang saya sebut tadilah, ya, Islamic politik dan sebagainya, dan tidak berjalan, ya, kerana idea yang mereka bawa itu secara simple dan mudah saja. Dia kata kalau kelompok Islam menang, maka tidak ada pilihan raya lagi selepas pada ni, ya. Kelompok Islam menang, maka dia akan buat negara teokrasi dan beberapa label yang negatif itu. Sekarang ni pun tak menang lagi pun dah sebut ISIS dan sebagainya, kan. Jadi kalau menang memang hancur habis lah, ya. Sedang molek lah umur dia kata, ya. Just nice. Jadi saya rasa idea itu adalah satu idea yang sangat bagus, tetapi jangan terlalu laju, ya, ya, kerana kemungkinan akan membawa kepada kesan yang apa ni, kurang sihat lah, dan memberikan apa ni, keadaan dan ancaman, ya, seperti yang pernah dilakukan oleh rakan-rakan yang lain di apa ni, di negara Arab terutamanya selepas daripada Arab Spring, ya.
Jadi saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pihak penganjur kerana jemput saya, dan juga minta maaf kerana terlambat tadi. Apa ni, kebaikan dan kesempurnaan daripada Allah SWT, dan kita jumpa insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Untuk makluman, mungkin kalau boleh saya kongsi kat sini lah, 3 bulan malam kita ada satu pertemuan juga yang dianjurkan oleh Putrajaya. Alamatnya ada, mungkin airline pun akan sampai, bincang tentang gerakan apa dia panggil, gerakan politik Islam semasa ke, macam itulah, saya pun tak ingat. Di antara ahli panelnya saya juga dijemput. Itu pun kalau tak delay flight lah. Kalau delay apa ni, tuan-tuan syarahlah sama sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di hujungnya Prof. Gayu kita yang agak menarik dari segi presentation dan juga rakan-rakan kita yang lain, dan alhamdulillah kita, program kita sampai kepada penghujung, dan kepada kita apa yang sedang berlaku sebenarnya dari segi peringkat lacunah antarabangsa mengambil inisiatif program ini adalah bila kita melihat dua kali Obama atau Presiden dan mereka itu sendiri telah datang ke Malaysia. Jadi of course mereka ada sebab-sebab tertentu, sebab faktor keselamatan dan sebagainya. Jadi pembentangan yang telah diberikan oleh tiga panel kita, kita dah ada satu perspektif, dan juga memberikan satu perspektif kepada pimpinan kita sebenarnya. Dan yang kita juga mengharapkan supaya pimpinan-pimpinan utama kita agak aktif dalam perkara-perkara yang melibatkan isu-isu dan juga perkara-perkara yang melibatkan antarabangsa, kerana ianya merupakan salah satu yang membina perspektif kita tentang satu-satu isu di peringkat antarabangsa. Jadi di pihak-pihak penganjur, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para panel yang telah memberikan pandangan dan juga memberikan jawapan-jawapan kepada persoalan-persoalan yang telah dikemukakan oleh para audien dan para yang telah hadir dalam program kita pada malam ini. Jadi untuk akhirnya, sebagai sedikit tanda ingatan dan juga penghargaan daripada pihak pengajur, saya mempersilakan Naik Ketua Pemuda Saudara Khairil untuk mewakili pihak lejenah untuk menyampaikan sedikit sumbangan dan cedera hati kepada pengajur. Silakan panel kita bersama Encik Aris untuk menimbulkan sedikit cedera hati. Silakan. Okey, main kamera ya. Okey, disilakan Dr. Hani. Okey, dan apa yang kita terakhir, disilakan Prof. Kamu Zaman. Silakan. Okey, baik, terima kasih amat sangat kepada saudara Ayah Khairil dan juga kepada semua panel kita. Jadi untuk akhirnya kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih, kifarah dan surah Wal Asr.